Teks, bismillah, suara saya terdengar. Mohon maaf sekali tadi sinyalnya sepertinya terputus di tengah-tengah ya. Kukira pakai tangku yang habis. Alhamdulillah, Kak Tita Novitasari. Enggak kok Kak, tadi memang terputus, gak tahu. Aduh, mohon maaf ya. Semoga ini bisa lancar. Ada Mas Mir. Tinggal tunggu Ustaz Yopi. Kita langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi keputus. Halo Mas Bang, Mirza. halo Mas Agi. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Ada apa itu ya? Sepertinya Gak tahu mungkin nih. perlu perlu bekerja sama dengan salah satu ini ya, provider ya kayaknya ya ini ya. Ya tolong ya yang ini lagi nonton, siapa tahu punya koneksi-koneksi atau mungkin bekerja di salah satu provider, kita bisa bekerja sama. Betul ya Mas Agi ya? Bisa lah. Iya. Meeting-meeting tipis-tipis, kita ngopi-ngopi lah bertemu gitu ya. Siapa tahu ada yang menghasilkan. Karena banyak loh yang nonton live-nya Ta'aruf Online Indonesia, terus banyak yang apa namanya yang follow juga ya. Ta'aruf Online Indonesia ini perkembangannya punya progres yang luar biasa, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini berkat dari teman-teman juga. Wah, ini udah ketemu sama Satyopi juga nih. Ustaz, apa kabar? Wah, ini teman-teman sudah bergabung ya ini ya. Mungkin bisa disapa-sapa dulu aja tuh Mas Zaki ya kayaknya ya. Ada Mas Dea. Halo Mas Dea. Assalamualaikum. Nah, kayaknya mulai stabil nih. Ya, pelan-pelan. So, di tempat saya, Mas Mirza sama Ustaz Yopi muter semua. Videonya. Ya kok. Di tempat saya enggak sih, Mas. Di tempat oh, saya iya. Mas Zaki aman sih, ya. Ya udah berarti alhamdulillah. Saya mungkin ya lebih ke dengerin suaranya aja ya. Boleh, boleh. Itu aja sambil mungkin, pantau ya. Baik, mungkin ya, kita... Mas Mirza silakan. Boleh disapa dulu nih, udah lama Mas Mirza enggak muncul nih, banyak yang nyariin juga. Iya nih. Yes. Aduh, kangen saya itu ya. Ya kapan-kapan dong di jadwalin itu, ada sayangnya itu Mas Zaki. di lock ya. Alhamdulillah. Tapi ini ada yang komen juga katanya Mbak Vina Silia, bagus kok. Ini udah berarti aman nih, Mas Dea juga aman. Alhamdulillah udah pada gabung juga. Mau nyapa-nyapa buat teman. Ya Allah, banyak sekali ujiannya. Mas Mirza putus-putus lagi itu. Mas Mirza hilang. Nanti suruh join lagi aja di chat. Gimana Mas? Ya, di saya juga kok gak jalan ya. Kenapa ya? Nah ini nih, saya coba. Dua. Apa jarak kita terlalu jauh? Enggak juga sih harusnya. Ya ini koneksi masing-masing. Di sana hujan, Sat? Iya, tempat saya hujan. Mau sama. Hujan. Sip. Ini masih putus-putus sih videonya, cuman suaranya jelas. Lanjut aja Mas, insya Allah aman. Nah, sudah tidak sabar ya. Saya accept dulu Mas Mirza. Teman-teman mungkin yang pengen tanya duluan boleh banget buat tanya di kolom pertanyaan, nanti insya Allah akan dibacakan, kemudian nanti akan dijawab. Ya sudah kembali lagi, balik lagi aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya lanjut ya teman-teman ya, udah pada gabung di Ta'aruf Online Indonesia. Makasih banget udah pada gabung untuk malam hari ini. Sambil juga apakah di tempat kamu ini hujan?
Kalau di tempat Mas Zaki hujan ya, kedengaran banget suaranya. Satyopi, kira-kira hujan juga nggak nih? Mau hujan, mau hujan. Mau hujan ya? Wah, ini Mbak Iniris, ini tempatnya juga hujan apa bukan ya? Mbar E juga, jadi mungkin malam hari ini kita perlu mengucapkan hal-hal yang baik-baik aja. Semoga sinyal untuk hari ini aman, ya. Insya Allah sinyal untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol sesi ini, tanya-jawab, semoga lancar. Amin? Ya, aminin dulu. Amin. Karena sama halnya ketika kita mencari jodoh, ini juga sama nih teman-teman nih. Kalau kita mencari jodoh juga harus mengucapkan hal-hal yang baik. Karena siapa tahu pas kita mengucapkan hal-hal yang baik ini, karena malaikat pas lagi nyatet tuh. Pas lagi nyatet, nah pas yang dicatat yang baik-baik. Jangan sampai kita ngucapin jodoh atau mungkin hal-hal yang simpel-simpel juga selain jodoh juga, itu yang hal yang nggak baik gitu. Misal, kita suka bercanda tentang masalah jodoh gitu sama teman-teman juga. Mungkin kamu lagi nongkrong gitu kayak, misal, ah aku nggak mau dapet jodoh yang misal konotasinya negatif gitu ya. Eh ternyata banyak kejadian waktu nikah ketemunya sama jodoh yang dimaksud itu, padahal cuma bercanda gitu. Atau mungkin yang kayak gini, aku nggak mungkin tuh nikah sama suku A atau suku B gitu. Ternyata pada saat menikah itu sama suku A atau suku B itu, dan itu banyak banget kejadian seperti itu. Apakah itu salah? Ya nggak juga kalau masalah suku. Kalau emang kamu sayang sih nggak apa-apa. Artinya intinya adalah kita mengucapkan hal-hal yang baik, afirmasi-afirmasi terus gitu. Ketika kita mau cari jodoh itu, mindsetnya harus dirubah dulu nih. Aku pengen jodoh yang penyabar, aku pengen jodoh yang solih, aku pengen jodoh yang solehah, aku pengen jodoh yang kaya, nggak apa-apa gitu. Aku pengen jodoh yang pekerjaannya mapan, aku pengen jodoh yang cantik gitu. Ketika nanti sudah menikah, dia bisa menyayangi orang tuaku juga ketika dia sama orang tuanya gitu. Jadi dengan kita bermindset yang positif-positif tentang jodoh kita, insya Allah nanti dapat jodohnya sesuai. Kira-kira kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi hati-hati ketika berucap teman-teman, mungkin ini bisa menjadi advice ya untuk pembukaan tanya jawab juga untuk malam hari ini. Mengucap hal-hal kecil tentang jodoh, pokoknya ininya harus positif terus gitu. Jodoh juga. Oh ini ketawa-ketawa ini ya. Kok gelap mas? Gak tahu. Ini kayaknya kenapa ya tiba-tiba kayak mati sendiri gitu. Mungkin settingannya ini ya. Settingnya saya masih cupu ini. Pokoknya nanti kalau mati itu kayak screen apa? Lock screennya kayaknya sih. Lock screen deh. So emang. Semoga nggak ngelock-ngelock lagi ya. Ya, seperti itu, teman-teman. Silahkan buat kamu, kita buka sesi untuk tanya-jawab untuk malam hari ini. Kita saling ngobrol aja. Teman-teman, ketika ada apa nih pertanyaan tentang Ta'aruf Online Indonesia, silahkan bisa ditanyakan. Tentang TOI boleh, atau mungkin di luar aplikasi juga boleh kalau mau bertanya atau konsultasi tentang masalah jodoh gitu. Karena sebelum saya nikah juga dulu konsultasinya sama sebelah saya, Satyopi Algivari. Mantap ini. Bisa berhari-hari saya tuh bisa curhat-curhat beliau tentang kegelisahan-kegelisahan sebelum menikah gitu. Beliau ini yang selalu mengompori saya dari dulu, akhirnya alhamdulillah bisa menikah dan ya lumayan ya merubah putaran-putaran hidup saya gitu. Mantul. Mas Zaki juga kayaknya perlu nempel ya. Nempel sama Satyopi tentang masalah jodoh juga. Siapa tahu dapat advice yang menarik. Ada Mbak Nurma Paramita. Saya pernah bilang nggak pengen dapat jodoh perokok. Emang belum dapat lah. Penonton, gimana ini penonton? Ini mah jodohnya belum ada, tapi nggak apa-apa. Jangan, nggak pengen dapat jodoh perokok, nggak apa-apa. Buat yang merokok, jangan tersinggung ya. Semoga Mbak Nurma dengan mendapatkan jodoh yang tidak merokok itu, saya berikan logika yang enak. Semoga ketika jodohnya tidak merokok bisa menghemat uang rokok itu untuk belanja. Mantap.
Jadi bisa buat nabung rumah, ya kan, dengan nggak merokok, gitu. Coba dihitung tuh ngerokok berapa kali. Karena saya berhenti ngerokok juga dulu, gara-garanya cuma ngitung, Kak, Mas Zaki, dan teman-teman nih. Cuman perkara menghitung nih, saya hitung sehari habis berapa, terus kira-kira saya kali seminggu, terus sebulan, oh ternyata sekian-sekian, gitu. Saya bisa menghemat, kalau nggak salah saya hitung waktu itu 700 ribuan, saya bisa menghemat sebulan, gitu. Ah, 700 ribu ini kan lumayan banget gitu. Itu baru saya hitung satu pak gitu. Sementara teman-teman mungkin, kalau teman-teman saya ada yang ngerokok tuh kayak sebungkus. Sehari dua bungkus tuh. Bayangin tuh, berapa tuh. Itu kalau dihitung setahun berapa ya. Gitu. Semoga sesuai dengan keinginannya ya. Tidak mendapatkan jodoh tadi ya. Yang pada yang masih ngerokok jangan baper ya. Jangan ke saya yang marahnya. Tadi mbaknya kok. Ya. Silahkan bisa kalau mau nanya-nanya di komen. Saya mau nanya. Nah, gitu tuh. Jomblo ya, jomblo silahkan, jomblo. Kesempatan. Gak mau nih pertanyaan soalnya, Mas. Oh, gak apa-apa dong. Ya. Yeah. Teman semua nih, Ustadz, yang pada hadir. Ustadz dan Mas Mirza ini selaku Ustadz, selaku memang praktisi, Mas Mirza juga selaku orang yang telah melakukan gitu ya. Nah, laporan dari tim itu sudah banyak banget yang nulis di CV itu tentang mau menerima saya apa adanya gitu, Ustaz. Nah, saya sendiri ketika melihat itu bingung, Ustaz. Kenapa sih kebanyakan orang jawabnya seperti itu gitu? Padahal kalaupun misal saya dikasih tahu itu ada CV Ikhwan tulisannya gitu, saya juga kurang paham gitu. Kenapa saya harus menerima apa adanya sedangkan saya ya memilih sesuatu itu karena ada yang saya suka dari apa yang saya pilih gitu loh, Ustaz. Semudah, kenapa kamu suka Le Mineral misal, nyebut merek gak apa-apa ya. Karena ada manis-manisnya gitu. Kan gak mungkin tau, kenapa kamu milih Le Mineral ya. Ya gak apa-apa, apa adanya aja sih itu air minum kayaknya kok mantep gitu. Itu kenapa, Ustaz? Banyak orang yang suka nulis mau menerima apa adanya gitu, Ustaz. Padahal itu gak menggambarkan siapa dirinya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu timbul akibat ketidakpercayaan diri ya. Nah, jadi ya memang ini ya, ketika kita nulis CV itu akan terlihat siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita nulis CV itu kan kita kan menulis apa yang ada dalam diri kita kan. Kemudian kita menggalinya. Nah, ternyata tuh bagi orang-orang yang mohon maaf misalkan waktunya yang dilakukan selama ini tanpa ada pencapaian-pencapaian yang positif, tentu akan bingung untuk menulis atau mendeskripsikan dirinya sendiri. Sehingga muncullah akhirnya kalimat, bisa nggak menerima aku apa adanya? Ya diketawain Tulus nanti. Tulus aja bikin lagu. Tulus, betul. Waduh, baru keinget ya ternyata. Iya, ada lagu itu ya. Iya. Betul. Jadi, apa ya? Ya berarti kalau kita masih nulis seperti itu, kita belum banyak pencapaian yang kita lakukan di masa-masa muda kita. Padahal masa muda itu adalah masa di antara dua waktu lemah. Jadi tidak ada lagi waktu yang kita bisa gunakan untuk memperbanyak pencapaian-pencapaian kita kecuali ya sekarang ketika kita muda dan masih sendiri. Ya, sehingga yang harus perlu diperhatikan adalah memperbanyak pencapaian-pencapaian itu. Apapun itu hal-hal positif. Sehingga ketika kita nanti nulis CV itu banyak sekali gitu yang bisa kita tulis tentang diri kita. Jadi kita nggak akan nulis apa adanya. Apa adanya itu sebetulnya pernyataan alamiah ya. Alamiah itu artinya begini, ketika kamu sudah nulis semua kelebihan dan kekurangan kamu, ya itu sudah apa adanya. Tidak perlu disampaikan. Bisa nggak terima saya apa adanya. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang mau proses setelah membaca semua deskripsi kita, ya itu artinya dia sudah siap dengan konsekuensi itu. Nah masalahnya kadang-kadang yang nulis mau nggak terima saya apa adanya secara deskriptif mungkin kurang ya, sehingga kan yang dibutuhkan oleh orang yang mau menikah dengan kita itu kan penjelasan siapa kita prediksi ya, bukan ya. Jaya wow ya, jadi tujuan untuk kita mengenal itu harus jelas, karena ingat ya hanya CV yang digunakan untuk media untuk perkenalan, tidak ada yang lain. Sehingga kamu harus all out dalam menjelaskan siapa kamu di CV.
Karena itu jembatan awal supaya perempuan atau laki-laki yang ingin menikahi kamu itu ketrigger. Ada keinginan untuk melanjutkan, ah kayaknya ini menarik. Saya pengen tahu lebih jauh, lebih langsung. Sehingga terjadilah nazar. Nah, kalau penjelasan di CV pendek-pendek, tidak jelas substansinya, tidak jelas deskripsinya, kemudian dia ditolak terus ngeluh, kok saya sering ditolak CV-nya. Ya harusnya kita tuh melihat diri kita sendiri, artinya melihat dari CV kita sendiri, kita urai lagi, apakah CV saya ini sudah cukup menjelaskan. Jangan apa-apa itu disandarkan pada fisik dulu ya. Kita itu sering merasa jadi korban, dalam tanda kutip, menyalahkan apa saya nggak menarik. Bukan. Jadi ingat ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu mustahil sia-sia. Jadi pasti ada gunanya. Ya. Pasti ada hal yang kemudian itu pasti bermanfaat untuk yang lain. Nah, masalahnya adalah kita itu mungkin belum paham bagaimana menunjukkan kebermanfaatan kita ke orang lain itu. Nah, itu kan yang harusnya dipelajari, ditonjolkan gitu. Lah nanti saya riya loh. Enggak ada hubungan, enggak ada urusan dengan riya karena yang baca CV antum itu orang yang berkepentingan dengan antum. Kalau baca CV riya itu insya Allah enggak ada pelamar pekerjaan. Isinya riya semua itu. Dan itu mengenalinya gimana gitu. Saya mau percaya sama orang ini, mau trust sama orang ini gimana? Sekolah tamatan mana? Wah, saya itu ya sekolah saya itu enggak tinggi. Cuma universitas. Ya universitas apa, jurusannya apa gitu. Ya itu sih saya rasa perlu artinya kalau orang masih nulis CV mau enggak terima saya apa adanya, berarti ya untuk siapa saja yang mendapati tulisan seperti itu, untuk yang membaca hindari, berarti dia belum kenal dengan dirinya. Untuk yang masih menulis itu coba kenali diri kita lebih dalam lagi. Ya. Kalau kita merasa memang kurang pencapaiannya, ya mumpung masih ada waktu. Lakukan sesuatu. Warahmatullahi. Ya mungkin kalau itu kayak pernyataan yang kurang percaya diri ya tadi ya. Iya. Iya. Jadi kayak enggak percaya diri terus ya udah, aku onone ngene kuwi trimo aku apa ora. Kayak agak seperti menyerah gitu enggak sih? Iya. Ya, dia harapannya itu kan orang yang harapannya pengen dikasihani. Anda itu mau jadi imam loh akhirnya. Wah galak nih, dimulai nih. Gawat nih, tersinggung aku tersinggung. Antum itu mau jadi imam. Imam itu seorang pemimpin itu harus percaya dengan kemampuannya. Tidak harus berbohong dan membanggakan diri, membesar-besarkan diri. Tidak, tapi dia harus memahami siapa dirinya itu seorang imam, seorang pemimpin. Bagaimana dia mau memahami orang yang akan dipimpinnya, sedangkan dia memahami dirinya saja belum selesai, belum tuntas dengan itu. Ya, ya kita itu pasti punya kekurangan akhir-akhir. Kita pasti punya kekurangan gitu. Gak ada perempuan secantik apapun tuh punya kekurangan. Cuma kan gak mungkin orang tuh menunjukkan kekurangan di tempat umum. Kan begitu. Ya. Jadi itu menurut saya, karena kita ini pemimpin, ya maka percaya dirilah dengan kemampuan kamu apapun, meskipun mohon maaf nih, ya entahlah kita mungkin kekurangan secara harta, mungkin kita sekolahnya nggak tinggi, mungkin kita referensinya nggak good, pasti orang seperti spek kita sekarang ini pasti tetap ada yang menyamakan, mencocokkan. Masalahnya kalau sudah ketemu tuh seringkali kitanya yang agak ngerasa lebih tinggi. Ini udah ditemuin sama Allah nih, punya posisi sama nih. Terus tahu-tahu tuh kayak ngerasa, wah, aku sebenarnya bisa nih lebih dari ini. Ya udah, gitu aja terus sampai kiamat. Oh, iya. Ya, gitu terus yang akhirnya bisa ujungi jadi teman-teman ini kayak, aku kok nggak dapet jodoh terus ya? Iya. Tapi kan memang punya, tapi kan bagus dong punya ini, Tat, punya standar yang tinggi gitu, keinginan yang lebih baik gitu. Oh, punya standar tinggi bagus, tapi lebih bagus lagi itu tingginya kita nyampe nggak dengan standar itu. Tingginya kita nyampe nggak standar itu, gimana tuh? Saya misalkan menetapkan saya ingin punya istri misalkan.
yang cantik, yang mandiri, yang kaya. Saya enggak punya pencapaian apapun. Saya itu cuma misalkan urusan karyawan baru masuk kerja, karyawan di perusahaan yang posisinya masih paling bawah. Dan saya mengharapkan itu. Kira-kira saya dapat enggak? Oke. Paham ya? Paham. Nah, kalau kita ngerasa posisinya masih di situ, tapi kita punya standar yang tinggi, jangan, berarti jangan nikah dulu. Jangan cari itu. Padeng ya. Naikkan mudung. Standarnya. Ya, sabar, pencapaian dulu. Oke. Baru setelah pencapaian itu, kita bisa mencocokkan apakah standar kita itu sudah sampai di situ. Nah, makanya pernikahan itu, masa lajang itu masa perjalanan. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Salah satu tujuan kita menikah itu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mencari ketentraman. Ketentraman itu artinya ketika kita bertemu dengan standar kita tadi. Nah, standar itu ditentukan dari siapa kita hari ini. Paham ya? Nah, standar kita itu, kenyamanan kita itu, ketentraman kita ditentukan oleh standar kita sekarang hari ini. Jadi kalau kita ngerasa standar kita belum bisa mencapai dengan impian kita, nah itu berarti kita belum. Tapi kalau kita mau memaksakan, enggak, saya tapi ingin menikah saat ini, ya jangan di standar itu, turunkan dengan yang kita yang sekarang. Karena kalau tidak, kita hanya akan terus bermimpi. Artinya berarti akhirnya ini kan, ya, ngaca ya, ngaca dong, ngaca sama kita sendiri gitu. Oh iya, jelas ya. Ngaca, misal. Apa? Misal kalau pengen kayak ini nggak tahu ya, kalau teman-teman mungkin ada yang masih bingung untuk mencari jodohnya gitu. Aku tuh nggak dapet, aku tuh pengen kayak istriku tuh nanti suatu hari aku pengen nikah yang secantik Raisa gitu. Lah kamu tuh bentuknya kayak Hamis Daud apa enggak? Itu loh maksudnya. Gitu gak sih? Iya gitu. Bisa. Seperti sebagaimana ketika kita menginginkan istri seperti Aisyah, kita menginginkan istri secerdas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita ingin punya istri seperti Asiyah, ya, suami istrinya Firaun yang begitu sabar dan kuat struggling. Tapi suaminya modelnya ditanya ya, enggak punya wadah untuk itu. Ya, mimpi saja. Tapi bisa jadi ini ya. Ya, pernikahan itu persoalan yang kompleks. Artinya tidak ada formula khusus yang kemudian itu pasti akan begitu. Cuman untuk mempermudah langkah kita, ya, itu menetapkan standar dan memahami standar kita itu penting. Sehingga kita akhirnya bisa menerima. Kalau kita sudah putuskan untuk mau menikah ya, gitu. Makanya kenapa sekufu itu sebetulnya tidak mutlak. Sekufu itu dalam Islam tidak mutlak. Tapi itu hanya untuk memudahkan langkah kita saja. Tapi dia tidak mutlak. Makanya ada istilah nikah itu harus sekufu. Enggak. Dalam Islam tidak melihat persoalan sekufu. Itu hanya mempermudah saja. Fakta kemudian Zaid dengan Zainab yang pernah beda kufunya, tidak sekufu, kemudian mereka bercerai. Itu fakta. Ustaz? Mas Haki? Ya. Saya masih dengar Mas Mirza, tapi nggak dengar Ustaz Yopi. Oh, Ustaz Yopi. Kepotong. Kita tunggu dulu mungkin ya. Iya. Saya dari tadi, di tempat saya ini videonya ngelag banget. Jadi saya hanya dengar suara Mas Mirza sama Ustaz Yopi aja. Makanya mungkin kalau misalnya ekspresi saya telat itu mohon maaf. Ini aja Mas Mirza, jadi kayak foto gitu loh. Nanti gini terus atau gini gitu, nggak jalan lancar. Cuma suaranya jelas. Iya, cuma suaranya jelas. Tapi kalau teman-teman yang nonton kok bisa lancar ya? Oh berarti dari saya berarti jadikannya. Kayaknya sih emang gitu dari awal. Mas Haki, mungkin teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di kolom komentar atau di kolom pertanyaan.
Hostnya ini kan untuk malam hari ini Mas Zaki nih, nanti bisa dipilih-pilih Mas Zaki kira-kira tanya jawabnya itu pertanyaannya yang mana gitu sambil nunggu Ustaz Tiopi. Cobaannya emang banyak nih, cobaan sinyal. Wah ini, kalau ini mungkin saya bisa bantu jawab nih. Gimana? Dari Oreo cake, guys. Saya saat ini tahap mau nador offline dengan Ikhwan, tapi sudah 2 bulan ini Ikhwannya belum ngabarin lagi gitu ya. Baik, kalau di tahap ini lanjutan pertanyaannya yang kepotong itu apakah harus lanjut atau tidak? Nah, kalau untuk di tahap ini karena udah sampai 2 bulan ya, yang pertama adalah tentunya keputusan lanjut atau tidak itu sepenuhnya di tangan yang bersangkutan beserta keluarganya gitu. Adapun solusi yang bisa kami tawarkan, apalagi kakak ini sudah sampai di tahap nadzur, tentunya sudah komunikasi juga dengan admin gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ke admin untuk dapat memberikan masukan lebih lanjut ataupun bisa membantu untuk mengkoneksikan dengan yang bersangkutan seperti itu. Jadi kalaupun nanti mau lanjut atau tidak itu memang lebih kepada yang bersangkutan seperti apa gitu. Apakah berkenan untuk menunggu karena punya keyakinan dari impresi awal atau justru malah pengen udahan aja karena dirasa kok kurang sat-sat gitu ya. Tapi pada intinya nanti ada admin yang akan menunggu gitu. Kalau dari Mas Mirza gimana nih tentang menunggu? Dulu Mas Dika pernah nunggu sampai lama banget gitu gak Mas? Saya sih jujur sebenarnya untuk sampai ke menikah itu waktu itu sempat nador beberapa kali ya gitu sampai yang sekarang gitu. Gitu. Jadi memang ada proses-proses atau tahap-tahap yang perlu dilalui nih. Suara saya jelas ya, Ustaz? Jelas ya? Jelas Mas Mirza. Mas Zaki ya. Jadi saya pernah waktu itu juga nador sekali. Pertama kali saya nador juga gitu, terus sudah bertemu dengan langsung. Jadi nadornya memang saya langsung ke rumah. Sama seperti ta'aruf online Indonesia nih teman-teman. Saat itu belum ada ta'aruf online Indonesia. Enak kalau sekarang udah ada TOI gitu, udah ada ta'aruf online Indonesia, ada aplikasi yang kita bisa ada mitranya, kita ditemenin gitu. Nah ini waktu itu saya langsung di nador tuh, langsung ke rumahnya si Ahwat ini, ketemu dengan keluarganya, lalu pulang saya pikir lagi, nggak jadi gitu. Terus sekali lagi pernah ada ketemu lagi gitu. Dengan apa seorang ahwat terus nggak jadi lagi gitu. Atau dari saya atau sananya yang kayak nolak gitu loh, sana yang kayaknya nggak mau sama saya atau saya yang kayaknya nggak mau sama sananya gitu. Jadi hal ini yang harus jadi sabar apa ya, sabar oh kayaknya belum nih, kayaknya emang belum lagi nih gitu. Dan saat kayak udah mulai udahlah ini kayaknya sih loss gitu. Loss tuh maksudnya kayak apa ya? Pasrah gitu loh Mas Zaki. Kayak saat saya pasrah itu, terus nyoba nembung istri saya yang ini, lah kok kayaknya muncul apa mulus-mulus aja nih ada lampu hijau gitu. Jadi saya juga nyoba berdoa terus kayak kalau memang Allah ridho, ya hati saya dikuatkan ke sana terus. Kalau memang Allah nggak ridho, tolong nggak usah diarahin ke menikah gitu. Saya cuma yakinnya saat itu nih. Berarti kalau ada progres di perjalanan itu, wah berarti insya Allah sih jodoh gitu. Kalau nggak ada progres ke sana ya berarti bukan jodoh. Gitu. Itu sih. Jadi memang perlu sabarnya teman-teman juga merasakan nador terus nggak jadi gitu tuh. Jangan dianggap untuk waktu saya habis nih kayaknya. Harusnya saya nggak menghabiskan waktu untuk cuma nadzur-nadzur doang gitu. Tapi ini memang proses yang harus kamu melalui nih. Gitu. Sebelum nanti dapat yang jodoh yang terbaik gitu. Ya anggap aja jadi kenal sama banyak orang gitu. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di Ta'aruf Online Indonesia, alhamdulillah jadi kenal sama mitranya ya. Jadi karena mitra-mitranya dari TOI ini kan
asatid-asatid juga atau para ustadz juga nih. Jadi bisa lebih kenal, bisa ada konsultasi juga, bisa tanya jawab juga gitu. Ya lumayan, alhamdulillah jadi nambah teman. Gitu. Jadi nambah kenalan juga. Satyopi udah gabung lagi, Masya Allah. So, alhamdulillah. Itu tadi bagus banget Mas itu. Jangan pikir bahwa saya ngabisin waktu nih kalau begini terus. Itu bagus banget ya. Karena memang itu jadi bagian tahapan juga, jadi pembelajaran juga ya Mas Bidal ya. Iya, kan saat kita nadzar untuk bertemu dengan orang tua, kita datang ke rumah kan itu belum tentu jadi. Kita kan hanya anggap aja itu kayak cuman bertamu itu loh. Kalau kamu ketemuan bertamu sama orang gitu, kayak kenalan, perkenalkan nama saya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mirza Firdaus, di sini saya pengen kenalan karena saya punya niat seperti ini, pengen ta'aruf dengan anak Bapak apa? Pengen kenalan ya atau nador gitu. Ini ditemani dengan mitra ya, tanya jawab aja, kenalan kayak orang ini loh, kalau kamu lagi nongkrong di, enggak tahu ya kalau cewek-cewek ya, kalau cowok-cowok kan misal nongkrong di angkringan misal atau di burjo terus ketemu sama terus kayak basa-basi, atau kita ketemu di kereta tuh sama sebelahnya kita terus kita kayak basa-basi ngobrol kerjaannya apa, rumahnya di mana, gitu-gitu aja lah. Gitu. Jadi kalaupun batal ya sudah gitu. Enggak ada rasa perasaan di situ juga kan? Kan masih kenalan-kenalan aja. Baik. Alhamdulillah. Ini menarik banget Ustaz. Terkait dengan apa yang tadi Mas Mirza sampaikan ya, ini ada yang tanya juga bahwa bagaimana kalau misalnya udah ketemu sama orang tua, itu kan kesannya udah serius nih gitu. Kalau misalnya nanti nggak jadi kan kelihatannya kayak main-main. Nah itu gimana nih Ustaz, kira-kira biar nggak kelihatan seperti itu gitu. Karena memang kita harus pahami dulu bahwa sebenarnya taaruf itu nggak masuk ke, ini nanti dirawat ya kalau salah ya, taaruf itu nggak masuk ke dalam rangkaian pernikahan. Dalam arti yang masuk ke dalam rangkaian pernikahan itu adalah hibah atau lamaran gitu. Sedangkan ta'aruf itu sebenarnya enggak gitu. Maka kalaupun enggak jadi ya benar Mas Bidah tadi, ya udah enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal tadi demikian Ustaz, kalau misal udah nadol ketemu kedua orang tua itu tadi nanti kesannya malah justru main-main, ini gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu difahami dulu oleh para orang tua bahwa mendampingi anak kita sebagai mahramnya, terutama yang anaknya perempuan, itu wajib. Mau dia nantinya mau nikah atau kemudian diprosesin orang, cuma didatangi, itu wajib. Jadi jangan sampai kita menira bahwa pendampingan terhadap anak kita sebagai mahram itu hanya khusus ketika event besar, ketika, ini sudah serius ini. Enggak. Ini salah. Jadi para orang tua itu harus tahu dulu bahwa mendampingi anak perempuannya yang sangat berharga itu ketika ada seorang laki-laki yang ingin mendatanginya, itu wajib baginya. Bahkan hatta sekalipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah sampai nawarkan Hafsah anaknya itu loh, keliling ke sahabat yang lain, mau gak nikah sama anak saya, mau gak nikah sama anak saya. Seorang Umar, ya manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, itu menawarkan anaknya keliling. Maksudnya menawarkan itu artinya maksudnya menemaninya. Ini siapa yang mau nador sama anak saya, mau proses sama anak saya, ayo. Yang nemeni bapaknya langsung. Ya, ini kan ini sahabat loh. Nah hari ini kan kita kan menyayangkan ketika orang tua itu hanya mau terlibat pada saat prosesnya sudah. Ini nih serius, enggak begitu sih. Orang tua tuh ya misal kita memang ngomong bicara tentang ini bisa jadi atau enggak, ini wasting time enggak. Maaf, kita ini mau menikah. Benar kata Mas Mirza tadi, tidak ada yang menghabiskan waktu ketika kita kemudian mau mencarikan pasangan untuk anak kita. Jangan sampai nanti kemudian kita salah memilihkan, akhirnya kita menyesal, kita menangis, ya sedih dapatnya yang begitu karena kita tidak kemudian melakukan itu dari awal. Kita tidak terlibat dalam seleksi itu sejak awal. Kita hanya tahunya pokoknya, ini udah serius, ini pilihanmu, udah. Orang tuanya, ya udah, cuma kasih izin. Enggak begitu. Contohnya para Sayyidina Umar, para sahabat yang lain ketika punya anak perempuan itu, mereka orang mulia ini langsung menadurkan, meskipun tidak selalu dalam satu interaksi akan berhasil. Itu bisa berkali-kali. Tapi
bapaknya selalu menemani. Nah, ini yang harus difahami. Peran seorang ayah itu tidak hanya menikahkan anaknya, tetapi juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang tua, seorang bapak itu kewajibannya menjauhkan keluarganya dari siksa api neraka. Sedangkan kalau sampai anaknya berkholwat dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, maka yang pertama kali harus menanggung nanti dosanya itulah bapaknya. Karena membiarkan anaknya itu berdua-duaan dengan orang yang bukan mahramnya. Nah, maka itu perlu difahami ya para orang tua, terutama mungkin nanti generasi kita ya, yang ini teman-teman lagi nonton dan nanti akan jadi bapak dan ibu, fahami betul. Ini pernikahan, bukan pacaran. Sehingga kalau ini pernikahan, terlibatlah dalam urusan memilihkan, kemudian apa, memberikan pertimbangan terhadap jodohnya. Nggak apa-apa, tetap keputusan ada di anak. It's okay. Kita cuma ngasih pandangan, tapi kita tahu gitu loh. Akhirnya kan kita nanti kalau terjadi apa-apa, kita juga punya ikatan, ada bonding yang kita juga kemudian terlibat di dalamnya. Oh iya, saya dulu nemeni dari awal. Ya udah, nak sabar. Bapak dulu kan ya tahu, orangnya kan nggak dulunya gini, sekarang kok begini gitu kan. Tahu. Tapi hari ini, ya itulah. Makanya para orang tua, artinya ketika kita itu mewajibkan anak-anak kita belajar, sekolah, mencari pendidikan, para orang tua pun harusnya sama. Nah, masalahnya adalah kita ini kadang-kadang jadi suami, ya sejadi-jadinya suami, ya karena sudah nikah, maka disebut suami. Nanti punya anak itu jadi bapak, ya sejadi-jadinya bapak, karena punya anak disebut bapak. Ya. Gitu terus kita. Jadi label maksudnya ya. Nah, sering mendapat status karena keadaan, bukan karena kita sudah mengkonsepnya atau kita paham siapa kita. Itu. Jadi dari orang tua sama anak ini kayak tim ya berarti ya. Dari orang tua, bapak, ibu, anak nih satu tim gitu ya. Bukan sendiri-sendiri gitu. Ya gitu teman-teman. Ya kalau kita nggak bisa ngasih surga ke orang tua ya minimal jangan dijeblosin ke neraka ya orang tua kita nih. Betul. Makanya kalau misalkan nih kita sadar orang tua kita nggak kayak orang tua yang lain. Misal kalau orang tua yang lain tuh asik diajak ngomong nyambung, orang tua saya tuh nggak, pokoknya tahu beres. Makanya kitalah yang kemudian ya mendekati orang tua kita. Ya mencoba melibatkan. Oke, ya, ya. Dan difahamkan. Ini saya punya pengalaman nih tentang ini nih. Ya. Jadi gini teman-teman, Setiopi sama Mas Zaki juga, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya sama orang tua ya, dari dulu nih kayak membahas tentang hal-hal hubungan ini kayak aneh gitu. Kayak saya ngerasa karena bukan hal yang biasa kayak tadi Setiopi bilang, oh, orang tua yang lain asik. Saya sempat lihat dari orang tua dari teman-teman kok asik ya mereka ngobrolin tentang calon-calonnya, terus mungkin kalau saat itu mungkin Ustaz Dimas, Masya Allah. Allah yubarik fikum Ustazi. Maasalama, Insya Allah kita ketemu Insya Allah. Saya kangen sama antum. Mau karena mau ngajakin Beatles saya nih, Beatlesan nih. Ini. Enggak. Terus. Gitu. Jadi kan kayak kalau saya sama orang tua nih kayak nggak pernah membahas tentang apa ya hubungan sama siapa, aneh gitu, kayak saya aja malu gitu untuk membahas masalah itu, kayak tabu gitu loh dibahas. Nah tapi saat hal ini menjadi serius gitu, dari awal saya udah ngomong dari awal gitu sebelum berangkat, waktu yang nazar nggak jadi pun dulu banget saya juga udah salim gitu, bu saya papa saya mau begini, mau bertemu dengan saya mau nadzur, jelasin dulu nadzur itu apa kayak gini. Jadi saya mau berangkat gitu, saya nggak tahu ini cocok apa enggak gitu. Nah dilibatkannya dari hal seperti itu dan saya nggak merasa malu, saya nggak merasa aneh, nggak ada gimana, kok beda ya rasanya itu beda gitu ngobrolnya gitu. Nah terus berlanjut sampai yang istri saya sekarang ini. Jadi ya untuk mencari sebuah hubungan ya itu ngobrolnya udah benar-benar dari awal gitu dan itu nggak jadi tabu lagi, nggak jadi aneh lagi, dan bukan jadi sesuatu yang asik dan nggak asik ya, kayak jadi sesuatu yang kayak ini loh, bapak ibu ridho nggak nih, kalau ridho aku berangkat gitu, kalau nggak ridho nggak apa-apa loh, lebih yang kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang asik dan tidak asik lagi ya,
kayak gitu sih yang tak rasain gitu. Jadi ya mulai dilibatkan aja juga teman-teman ketika mau mencari pasangan yang halal, dikenalkan dari awal banget, kira-kira calonnya itu siapa, ya mulai ngobrol gitu. Atau mungkin malah bisa apa ngobrol sendiri sama bapak kamu ya, buat yang ahwat-ahwat ya, calonnya gitu. Gitu kira-kira sih. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dapat dua jawaban ya teman-teman tadi, jawaban dari Satyopi lebih ke pendalaman pengetahuan kita, kemudian langsung jawaban teknis dari Mas Mirza sendiri yang sudah pernah nyoba gitu. Jadi tadi penting banget peran dari orang tua, apalagi khususnya untuk anak perempuan ya. Kemudian juga peran anak juga tak kalah penting, jangan sampai merasa bahwa ini kewajiban orang tua, jadi saya harus dilayani gitu. Jangan sampai, karena ini butuh apa namanya tadi, kerjasama tim tadi ya. Jadi memang saling memberikan hak dan kewajiban untuk memperlancar proses tersebut. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan dari Kak Sarah Purnama Dewi. Apa saja urutan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan ketika nadzar dengan calon yang belum memahami ta'aruf? Wah ini boleh sekalian Ustaz, mungkin dispil nih pertanyaan-pertanyaan pada saat nadzar yang menurut Ustadz itu memang bagus atau yang paling banyak ditanyakan, atau menurut Ustadz yang kalau bisa dihindari gitu. Silakan Ustadz. Ya, baik, sudah. Pertanyaan apa urutan pertanyaan didiskusikan ketika nantor ya, belum calonnya belum paham. Maka yang paling penting untuk fundamental ya kayak Mas Mirza tadi, difahamkan. Itu dulu, pertama difahamkan dulu apa itu ta'aruf, ke keluarganya juga apa itu kemudian nazar dan bagaimana stepnya dan apa itu. Biasanya kalau saya, makanya gini ya, ini penting kita punya perantara karena harusnya hal semacam ini tuh yang menyampaikan perantara. Karena akan akan lebih sopan maksudnya, Mas. Artinya kan kita itu kan sebagai orang yang, kita kan orang yang ingin meminta ya. Rasanya kan kalau kita ngomong secara direct itu akan khawatirnya menyinggung atau sebagainya. Makanya ada orang yang menengahi. Nah adanya seorang dulu sebagaimana Rasulullah SAW itu juga menggunakan orang tengah. Ya. Menggunakan orang tengah sama. Ketika dengan Nabi aja ada perantaranya ya? Iya ada. Dan itu perempuan. Ketika dengan Ibunda Khadijah itu ada perantaranya. Jadi semuanya itu perantara itu diperlukan, ya. Atas sekalipun Rasulullah SAW loh ya, itu pakai perantara. Prosesnya walaupun perantara itu dari pihak Ibunda Khadijah. Nah kemudian, nah dari perantara ini, perantara inilah yang nanti bisa menyampaikan. Makanya kalau saya memahami ya, ta'aruf itu kuncinya ada di perantara sebetulnya. Ya, ta'aruf itu kuncinya di perantara. Perantara ini semakin punya pengalaman, semakin baik memahami medan tempurnya, itu semakin punya kemungkinan besar berhasil, kemungkinan besar, tapi tetap namanya jodoh itu ya urusan Allah. Ini kan kita ngomong ranah ikhtiar. Ya, kemudian tadi ketika kita sudah menentukan siapa apa orang tengahnya ini, nah orang tengah inilah yang nanti memberikan pemahaman terlebih dahulu, kemudian mengenalkan siapa orang di sampingnya yang diajak ini, kemudian apa namanya mungkin bisa menjadi juru runding. Ya seperti kisahnya kita tahu semua siapa namanya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Nah, bayangkan Salman bawa juga perantara. Ya, kemudian Julabib sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW perantaranya. Makanya sampai jadi itu. Nah, perantara itu menentukan kunci yang tadinya mustahil, tapi siapa yang bawa? Karena Julabib ini orangnya maaf ya, sudah umurnya udah over, fisiknya kurang bagus ya. Kemudian dari keturunan budak, mantan budak, tapi yang merantarai Nabi. Nah, yuk kayak itu kan kalau kita yang merantari orang biasa ya jawabannya nggak perlu bingung lah ya, enggak gitu tak kan ya, apalagi yang dideketi kan kelasnya tinggi. Tapi begitu karena yang merantarai Nabi, ini jadi persoalan yang rumit buat orang yang tadi ini, kalau saya tolak nanti berarti enggak berkah karena ini Nabi lah. Makanya itu penting. Adik saya itu nikah dengan anak seorang kiai itu ya, karena perantara gurunya, karena yang nikahkan gurunya langsung ya, Habib Ahmad bin Asqaf. Ya itu gurunya langsung, sehingga kemudian apa yang tadinya tidak mungkin itu menjadi mungkin gitu.
Nah, orang tengah ini penting gitu maksud saya. Nah, maka saya memahami karena pentingnya orang tengah ini, maka di aplikasi kita itu menyediakan orang tengah yang insya Allah dalam arti untuk mengikhtiarkan ini memiliki kapasitas itu. Karena saya memahami gitu, ya, kebutuhan daripada nazar itu yang penting seperti apa. Nah, pertanyaannya terus setelah tadi ada orang tengah, pertanyaan apa? Pertanyaan itu pertama seputar biasanya pribadi dulu, keseharian, hal-hal yang bersifat pendalaman dulu, memahami. Karena kita mau menikahi karakter orang, bukan sekedar fisik. Kalau fisik kan udah kita lihat. Ya. Tapi kalau Imam Ghazali itu cenderung kepada fisik. Ketika Imam Ghazali ditanya tentang permasalahan perempuan, maka Imam Ghazali itu lebih condong persoalan fisik. Walaupun Imam Ghazali juga menekankan, walaupun kita mempertimbangkan keindahan fisiknya, kita tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan persoalan din. Ya, kita tidak boleh. Jadi bagaimana ya kemudian, kenapa begitu? Karena fisik itu ternyata ya itu yang menyumbang yang menyumbang terbesar dari keawetan, kelanggengan. Oh, berarti saya kalau saya nggak cantik, nggak ganteng, gimana ini? Bukan masalah cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng itu di mata orang yang tepat. Itu yang perlu Anda pahami. Oke. Jadi, di mata orang yang tepat ya? Iya, di standar orang manapun itu ada orang yang memang gantengnya mutlak, cantiknya mutlak. Ya, itu ada. Ya, ya. Tapi ada orang yang... Kayak semua orang setuju ya? Iya. Tapi ada orang yang ganteng dan cantiknya itu di mata orang tertentu. Nah, Anda harus yakin kalau Anda itu orang yang gantengnya di mata orang tertentu. Jadi tidak ada yang jelek. Tidak ada itu. Jadi kalau menyalahkan fisik, artinya Anda belum paham. Ya. Saya itu tidak menarik dulu. Ijma ya. Cantiknya ijma. Saya itu dulu nggak, ya sampai sekarang juga nggak menarik. Yang sebagai seorang laki-laki nggak begitu menarik. Tapi saya meyakini bahwa pasti saya itu ada di titik di mana ada perempuan yang melihat saya di titik yang kemudian menarik. Pasti ada begitu. Dan Mas Mirza pun sama, Mas Zaki pun sama. Kalau Mas Mirza sih kayak gantengnya mutlak sih. Kalau Mas Mirza. Gantengnya mutlak. Kalau Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi, ada yang bilang tadi kita mukanya mirip-mirip loh. Ganteng semua ini. Enggak, ganteng Mas Mirza. Tadi ada yang itu bilang, kan dia... mukanya kok mirip-mirip sih? Gitu. Kalau Mas Mirza itu gantengnya mutlak. Kalau saya sama Mas... Saya terutama itu mungkin masih ya sudah tidak ganteng karena sudah punya istri. Nah terus kemudian apa? Ya Mas Mirza juga sudah punya istri. Jawabannya kan? Aman sekali ya. Mas Mirza tuh udah punya istri. Depannya di istrinya, Zak itu. Oh. Di belakang. Ya jadi tadi ya kembali pertanyaan-pertanyaan bersifat karakter, pahami dulu, kenali dulu orangnya, kemudian apa? Setelah bersifat karakter, baru visi-misi. Itu yang paling penting. Setelah tahu karakter orangnya gimana, kalau di rumah kesehariannya seperti apa, minta kesaksian orang tuanya, dia tuh gimana Bu, kalau sholat lima waktunya, ibadahnya bagus nggak, bagaimana orangnya kalau mengelola marah, emosional, dan seterusnya, bagaimana kalau dia nyimpen uang, terus kemudian manajemen apa namanya 24 jamnya bagaimana, bagus nggak, dan seterusnya, itu di pertama. Yang kedua terus baru kemudian baru bertanya tentang persoalan kerjanya apa, teknis ya, kerjanya apa, bagaimana. Itu faktor penunjang. Jadi jangan khawatir karena kita itu sedang menikahi orang atau mencari orang yang punya kalau bisa itu punya potensi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Jangan hanya lihat sekarang. Ya, berapa banyak orang sekarang yang crazy rich ketangkap polisi? Waduh, lagi rame. Nah, kan tertipu keadaan. Kita tertipu keadaan. Kita melihat hari ini dia sukses. Kita nggak tahu berapa bulan ke depan. Itu kan nggak pakai tahun itu. Itu hanya jangka bulan saja. Ya, dari langsung sejak ya, langsung ini apa namanya rekeningnya dimiskinkan gitu loh. Ngeri banget deh. Gampang Allah itu membuat orang itu sukses pada beberapa tahun kemudian atau bikin orang jatuh hanya dalam beberapa saat. Itu semua atas kehendak Allah. Makanya kita itu menikah mencari potensi, bukan hanya sekedar melihat keadaan dia yang sekarang. Lah cara tahu potensi bagaimana? Ya tadi pertanyaan-pertanyaan seputar karakternya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang visi misinya. Baru kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang teknis ya. Ingat ya, itu urutannya gitu ya. Jadi pahami karakternya, lihat visi misinya,
kemudian baru kemudian tanya tentang teknis, kerjaan, dan seterusnya. Kerjaan itu taruh terakhir aja. Karena kerjaan itu bisa berubah ketika nanti nikah dengan anda. Bisa berubah, bisa jadi apapun di depan. Nah, cara memahami dia, dia akan menjadi apapun di depan itu, cara pahaminya karakter dia. Apakah dia pemalas, apakah dia orang yang selalu di tongkrongannya, misalkan di kumpulannya itu menjadi orang yang mimpin. Nah, itu bisa kelihatan. Apakah dia bisa membawa dirinya. Bagaimana dengan manajemen dia tentang mengelola keuangan? Bagus nggak? Oh, dia punya visi apa? Nah, itu di visi-misinya. Setelah karakternya ketemu, cocokkan dengan visi-misinya. Apakah nyambung visi-misinya dengan karakternya? Dia, dia mengatakan visi-misinya ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Tapi karakternya suka rebahan. Orang banyak bilang, oh, dia nggak pernah bantuin orang tua. Ini visi-misinya berarti hati-hati. Gitu, dia tidak paham, dia hanya mengisi sesuai dengan apa yang kayaknya pantas. Nah, cara mengetahui visi misi itu beneran sesuai atau enggak, lihat karakternya, dan karakternya diketahui dari orang-orang sekitarnya. Minta kesaksian. Ya biasanya sih ya, biasanya orang tua itu enggak mungkin bohong. Karena kan dia enggak mungkin kemudian dia nyodori barang yang cacat. Karena gini ya, ini konsekuensinya, ini untuk para orang tua juga. Kalau kita berbohong, bersaksi sesuatu yang tidak ada pada anak kita, kita lebihkan hanya agar supaya dia nanti bisa menikah, terus ternyata ketika menikah didapati tidak sebagaimana apa yang disampaikan, maka itu boleh secara hukum syarak, itu boleh kemudian dia berpisah. Karena didapati hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, itu kan resiko untuk rumah tangga anak kita. Makanya jangan sampai kemudian kita, ya ketika diminta persaksian itu, jangan sampai kemudian kita menambah-nambahi atau mengatakan hal yang tidak ada. Ya sampaikan saja gitu. Nah, nanti karena itu untuk mengukur ya semuanya. Makanya kalau kita itu akan diukur seperti itu, ya mulailah dari sekarang ini mumpung masih sendiri dan banyaklah beraktualitas, memperbaiki diri ya sesuai dengan standar yang kita ingin capai lah. Kalau kita pengin capai yang kayak tadi Wonder Woman tadi, ya jangan malas. Jangan miskin karya, lakukanlah sesuatu. Ya kalau syukur kalau kamu ganteng sih tidak ada masalah ya. Kalau yang pas-pasan gitu secara fisik, kalau pas ganteng, pas gelap-gelap misalnya gitu kan, ya itu kan butuh menyemati kalau gelap. Yang, dan juga jangan berpaku pada tadi, hanya sekedar berpaku pada proses yang ketiga, teknis. Karena teknis ini bisa berubah kapanpun. Kalau alam ya, next pertanyaan lagi yang lain. Next langsung. Nah ini, Seth, masih relate sama bahasannya tadi, Seth. Ketika Ahwat mengajukan ta'aruf ke Ikhwan, dan alhamdulillah Ikhwan tersebut belum menikah, dan sudah menikah kurang lebih sudah siap menikah kurang dari 1 tahun, ini saya singkat ya. Tapi ketika ada perantara itu, ternyata Ikhwannya belum balas sampai sekarang, itu kenapa, Seth? Apakah ada tanda-tanda mental atau gimana? Maksudnya gimana? Jadi si dia mau ngajak taruh sama Ikhwan. Ya. Ikhwannya ini udah siap menikah nih, menurut informasi. Ya, perantaranya. Ketika si Ahwat ini udah nemu perantara, mau diperantarain, ternyata malah Ikhwannya belum bales sampai sekarang. Oh. Gimana? Ya, itu harus dipastikan dulu. Tidak bisa berasumsi, saya. Dipastikan dulu saja. Kalau memang tidak ada feedback sama sekali sampai berbulan-bulan, ya move on. Dan nggak usah ditunggu. Berarti bukan. Bisa jadi mungkin sudah disampaikan dan Ikhwannya itu sebetulnya masih bingung dengan dirinya sendiri, saya itu siap atau enggak, jadi nggak bisa memutuskan. Ya akhirnya kan daripada nanti saya bilang siap, ternyata saya enggak bisa melangkah lebih jauh. Nah, gitu. Ya udah. Menurut saya, batasilah. Maksudnya bikinlah batasan-batasan itu sendiri untuk supaya mengamankan posisi kita sendiri. Kita boleh suka sama seseorang, makanya dalam proses ta'aruf itu jangan melibatkan perasaan dulu lah. Kalau ada kecondongan senang suka itu wajar. Itu alamiah. Dan memang harus ada yang disukain dong ya. Iya, tapi kalau sudah sampai jauh divingnya sampai wah pokoknya dia nih kayaknya dia. Nah, ini bahaya itu. Akhirnya itu yang bikin galau. Ya akhirnya pikir itu tadi, emosional mau, ya, kayaknya mungkin emosional iya. Doang. Ya akhirnya kan dia rela untuk menunggu berbulan-bulan namanya. Wah ini apa Ustaz bedanya Ustaz? Betul Mas Buzza tadi kan ada disampaikan sama Mas Buzza, tentunya pasti ada ketertarikan dong gitu.
Nah, bedanya perasaan suka aja sama suka yang tadi akhirnya mengganggu itu, pembatasnya apa, Ustaz? Kalau gampangnya, Ustaz. Ranah yang masih boleh dan ranah yang jangan, gitu. Tertarik itu yang dimaksud tertarik tadi kan kita harus tetap tertarik sama sesuatu kan, sama seseorang yang punya sesuatu. Iya, maka tertariknya pada sesuatu yang itu bisa dimiliki oleh orang lain juga. Jadi jangan subjektif, jangan seolah-olah yang punya itu cuma dia. Misalnya dia itu orangnya keren, Ustaz, secara aktualisasinya bagus. Lah, aktualisasi ini kan bisa orang lain juga punya. Tapi kalau sudah subjektif, sudah enggak, Ustaz, kayaknya dia. Nah, itu sudah subjektif itu. Yang tadi dimaksud suka pakai perasaan itu sudah itu. Tapi kalau menempelkan kesukaan, ketertarikannya pada sesuatu yang bisa saja orang lain juga punya, kan gampang. Oh, dia nggak bisa. Ya udah, cari lagi aja orang yang mirip-mirip punya kemampuan seperti itu. Nah, selesai. Gitu. Nah, nggak ketemu-ketemu nih. Sekalinya ketemu, proses nggak selesai, gagal. Ya tadi kembali ke pertanyaan yang pertama. Kamu itu sudah sesuai standar itu atau enggak? Ya kamu yang bisa ngukur. Gitu kan. Kalau alam bisa. Next pertanyaan lagi. Ya, baik. Alhamdulillah. Oh, Ustaz Jopi keluar. Bentar lagi. Padahal ya, ini pertanyaan. Ya, apa aja. Silakan Mas Rizal. Ya, kalau kita mencari pasangan ya tadi ya harus ada yang, kalau buat saya sih emang harus ada yang disukain gitu. Terlepas memang kita harus ya yang orang lain yang tadi Ustaz Yopi bilang gitu, yang lain juga harus bisa. Nah, ketika kita menempatkan itu kayak kalau kita menyukai seseorang harus ada yang disukai itu, ketika ada masalah itu jadi bertahannya lebih lebih enak gitu. Apalagi punya goals lagi tuh, udah kita menyukai si pasangan itu, jadi kalau ada masalah lebih bertahannya lebih gampang, apalagi punya punya goals yang sama. Wah, joss tuh. Kalau ada masalah, ya balik lagi kita mau apa yang diperjuangkan nih, mau ngapain nih, jadi itunya sih. Next, baik, Mas Zaki. Terima kasih Mas Mirza tambahannya. Ah, ini Ustaz, pertanyaan dari Kak Siti Humairoh. Saya mau tanya, inikah hanya sebuah CV ya? Maksudnya sebentar. Oh, kalau misalnya nikah itu hanya diputuskan oleh sebuah CV, Ustaz. Lalu bagaimana misalnya kalau CV itu ternyata bohong, Ustaz? Nah, karena memang kadang ada anggapan, Ustaz, bahwa ta'aruf itu cuma kenal dari CV-nya. Jadi kita agak takut nih buat nikah nih. Karena kok gitu doang kenalannya gitu. Sedangkan yang pacaran itu udah keliling kota naik Vespa, wes. Tetep aja ternyata gak jadi nikah gitu, gak kenal gitu. Atau nikah akhirnya cerai juga misal gitu. Itu gimana, Ustaz? Gini ya. Yang perlu difahami, CV itu hanya alat, bukan yang menentukan nikah. Itu yang harus di, yang jangan keliru, jangan salah. CV itu hanya menentukan untuk langkah berikutnya. Jadi itu hanya jembatan awal kita untuk mengenali. Artinya, maksudnya sebagai jembatan awal itu harus jelas dulu. Karena kita nanti ada satu fase yang untuk membuktikan semua tulisan itu adalah dengan bertemu langsung. Makanya ada namanya aktivitas nazar. Melihat langsung, mengenal bibit bobot. Makanya saya katakan dalam proses itu jangan terlalu terburu-buru. Juga jangan dilamakan. Artinya proses itu sesuai dengan kadarnya. Artinya kita mengenali dulu sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengenali dia. Apakah boleh dalam hukum syarak? Boleh. Selama terus bersama atau didampingi oleh mahram. Ya, kalau dia sendiri yang mencari tahu terus kemudian tidak syar'i, ya itu ya tidak boleh. Ya, mahram itu nggak harus orang tua sih, bisa ditemani teman yang sesama, misalnya kalau perempuan sama-sama teman perempuan, ya itu bisa gitu. Nah, contohnya Rasulullah SAW itu juga diteliti oleh Ibunda Khadijah. Sebelum dinikahi, Ibunda Khadijah itu sangat sangat dicintai oleh banyak orang, jadi idaman. Tapi Ibunda Khadijah itu diam-diam memperhatikan Rasulullah SAW dengan cara yang elegan tadi. Yang itu harus dipahami ya.
Artinya berarti ada proses mengenali terlebih dahulu, tapi dengan cara yang benar. Ya, jadi apa itu? Proses ya. Pengenalan itu nggak perlu nonton bareng, nggak perlu nanya lagi apa, atau nongkrong di coffee shop bareng buat yang satu cappuccino yang pakai vanilla, yang satu enggak gitu ya. Terus makan roti bareng, cake gitu, kayaknya mengenalnya nggak pakai gitu ya, Tat ya? Enggak. Makanya dipahami, wan nikahul ladina yuridul afafa. Jadi orang-orang yang ingin menikah karena menjaga kesucian. Jadi orang-orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian, maka mereka itu insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang tadi, yang hendak merusak kesucian itu. Ya ini difahami dulu, ini dari hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi orang-orang yang wanikahulladhi ya, yuridul afafa, orang yang menikah karena ingin mencari menjaga kesuciannya. Jadi tergantung tujuan kita menikah itu apa. Ya, nah itu yang harus kita fahami dulu, bahwa masalah ditipu di dalam CV, kasusnya itu sebetulnya kecil, kasus minor. Penipuan di CV itu minor. Kenapa minor? Karena proses validasinya itu kayak WA atau step verification. Jadi kita baca CV, kemudian kita lakukan nador itu. Nah, di nador itu kita bisa mencocokkan semua di CV-nya. Apakah benar? Makanya bagus kalau kita bisa mencari informasi dari sumber primer seperti orang tua misalkan atau saudara kandungnya. Yeah. Nah, makanya nador itu usahakan ada permintaan juga, misalnya kayak saya sering nadorkan online itu, mintakan juga misalkan kan enggak, kalau perempuan pasti nih bawa mahram atau wali gitu ya, atau teman. Pastikan juga kalau ikhwan itu juga disuruh sama, hal yang sama, biar enak gitu. Itu enggak berlaku hanya untuk perempuan, laki-laki sama sebetulnya. Nah, kalau masih punya orang tua ya, masih atau pasti ada saudara. Ya Rasulullah dulu sama gitu loh, ditelaah dulu sama Ibunda Khadijah, bukan tiba-tiba langsung Ibunda Khadijah, wah dah lah inilah nikahlah. Enggak. Ya itu yang harus difahami. Karena Ibunda Khadijah sebagai seorang janda, kemudian dia ingin menjaga kesuciannya, kehormatannya, ya afafa. Ya. Ketika Ibunda Khadijah punya niat yang baik seperti itu, maka dipertemukanlah oleh orang yang bisa menjaga kesucian itu, kemuliaan itu, insyaallah. Walaupun begitu pun tetap harus tetap melalui apa pantauan, diperhatikan gitu. Nah, insya Allah ini juga kalau dari Ta'aruf Online Indonesia ini ada mitra-mitra yang sudah sangat berpengalaman nih teman-teman. Jadi untuk masalah CV yang tidak sesuai saat nazar ini, dari mitra juga akan membantu nih, dari yang orang tengah ini, untuk membantu mengeluarkan aslinya gitu. Orang ini bener nggak sih sesuai sama CV gitu? Nah, ditanya jawab itu dari mitra pasti akan, insya Allah akan memberikan masukan-masukan atau saran, atau kayaknya nih, misalnya ini kalau sampai kejadian ada CV yang berbeda saat nador, pasti dari mitra insya Allah akan memberi sinyal nantinya. Kayak, mbak ini kayaknya orangnya sama CV-nya beda deh, misal. Gitu. Atau ini kayaknya ada yang gimana gitu ya. Nah itu ada sinyal-sinyal itu insya Allah dari mitra kita, karena sudah berpengalaman banyak banget, sudah menikahkan dari teman-teman, bisa mengenali hal seperti itu gitu. Jadi insya saya percaya Allah. Best Ta'aruf Online insya Indonesia mantul. Baik Kak Fadra, terima kasih Ustaz Yopi jawabannya, terima kasih Mas Bisa tambahannya tadi terkait dengan verifikasi CV. Nah, tadi saya sempat bikin juga, Ustaz. Misalnya nih, yang bikin CV itu kan ada kemungkinan bohong. Nah, kemudian saya juga tadi mikir nih, kemudian kalau yang nggak bikin CV itu berarti ya peluang bohongnya lebih gede. Karena kan buat menilai sesuatu kan kita punya perlu standar nilai kan gitu. Nah, CV tadi ternyata teman-teman bisa menjadi standar nilai antara benar dan tidak ketika nanti pengukurannya itu ada di nador. Jadi peluang untuk pembuktian bohong atau tidak dengan adanya CV itu malah justru lebih mudah dideteksi daripada nggak ada CV-nya. Kalau nggak ada CV-nya kan kita bisa lempar-lemparan. Loh, kata mama kamu, kamu nggak rajin gitu. Lah, saya juga, kamu bilangnya rajin itu. Enggak, saya nggak bilang misalnya gitu. Nggak ada CV-nya kan susah gitu. Nggak bisa ngerujuk referensinya mana nih ngomong ini gitu. Nah, ya, jadi ya. Saya sempat mikir gitu, Ustaz. Nah,
Berarti malah malah enak dong gitu. Adanya CV itu malah enak ternyata buat bisa memverifikasi bahwa dia itu bohong atau tidak gitu. Kalaupun satu poin itu udah ketahuan ternyata bohong, ya udah selesai gitu. Dan yang perlu dipahami, harus punya logika fallacy bahwa tidak hanya orang punya CV yang bisa bohong. Orang yang tidak bikin CV juga bisa bohong. Makanya dalam proses pernikahan itu mintalah kepada Allah. Semoga Allah menjaga proses saya mencari jodoh karena-Mu ya Allah, lillahi ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah akan membimbing kita. Makanya persoalan jodoh itu, teman-teman, jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita atau tadi kemampuan perantara tok. Nah, kita minta perlindungan dari orang-orang yang salah itu dari Allah. Insya Allah banyak doa yang kita share di itu ya. Banyak yang kita share doa-doa di Ta'aruf Online yang bisa kamu koleksi dan kemudian kamu amalkan. Soalnya itu banyak sekali. Terhindar dari orang yang zolim. Kemarin ada doa yang untuk terhindar dari orang yang zolim dan banyak lagi di dalamnya. Insya Allah kamu bisa dapat manfaat banyak di akun ini, insya Allah. Berapa banyak juta orang juga nih yang ternyata pacaran sudah bertahun-tahun, yang katanya sudah mengenal, ketika sudah menikah jauh berbeda banget, kayak bumi sama langit. Kok beda banget sama yang pacaran saat sama yang udah nikah gitu. Artinya kan berarti juga sama aja dong. Itu hal yang kok yang kemarin gak sama ya sama yang sudah nikah ini gitu. Gini-gini, sebetulnya tidak bohong. Sebetulnya tidak bohong. Jadi gini, makanya tadi saya katakan di pertanyaan menutupi CV itu, ya? Di pertanyaan CV itu ada tiga tadi saya bilang kan. Jadi sebetulnya orang itu tidak bohong, tapi orang itu cenderung berada pada potensinya. Apa tuh berada pada potensinya? Potensinya? Ya tadi, gimana tuh, ketika tadi orang itu tidak memahami siapa dia sebenarnya, bagaimana orang-orang terdekat itu mengenali dia, kemudian akhirnya tidak tahu visi-misinya, maka orang itu, manusia itu kan faslukul insaniun marbutun bima fahimi al-insani, kan rumusnya itu. Seseorang itu tergantung dari pemahamannya terhadap kehidupan. Jadi sikap seseorang itu bisa berubah tergantung pemahamannya terhadap kehidupan. Faslukul insaniun marbutun bima fahimi al-insani. Jadi kalau seandainya seseorang itu tiba-tiba pada satu periode dia berubah, itu disebabkan karena pemahamannya terhadap kehidupan itu berubah. Nah, pemahaman terhadap kehidupan itu berubah, itu disebabkan karena sudah adanya potensi itu di awal sebetulnya. Tapi kita kan karena nggak ngerti rumusnya, nggak ngerti, oh caranya begitu, akhirnya kita menganggap bahwa dia berbeda dari yang sebelumnya. Tidak. Dia tidak berbeda. Dia hanya memenuhi potensi dia yang sebelumnya sudah ada. Contoh, ada laki-laki, itu yang potensinya memang pembohong. Tapi waktu di awal itu nggak kelihatan dia bohong. Tapi ada potensi itu. Nah, saya sudah jelaskan banyak ke Pak Zaki dulu diskusi tentang 7 level berpikir manusia untuk memetakan manusia itu punya tingkatan cara berpikir kaitannya dengan pengambilan sikap. Wah, ini panjang, nanti ada materi khusus itu. Mas Zaki aja itu sampai jam 2 pagi ya, setengah 2 lah ya. Wah, di rumah saya belum tahu nih. Ya itu pokoknya. Jadi artinya begini maksudnya, memahami, saya selalu bilang kepada akhwat, pahami laki-laki itu dari potensinya. Karena laki-laki itu hanya memahami perempuan dari kecantikannya. Maksudnya dari packagingnya. Ya. Ada dua tok yang laki-laki itu hanya memahami dua dari perempuan. Pertama luarnya, yang kedua itu innernya. Udah itu tok. Jadi kalau dia nggak nyari cantik atau enggak, dia hanya nyari inner. Jadi kalau kamu enggak punya dua ini, ya pastikan segera punya salah satunya. Cowok cuma lihat dua itu. Tapi kalau cewek itu harusnya melihat cowok itu, lihat dari bagaimana dia itu persisten dan konsisten dengan apa yang kemudian dia ungkapkan tentang dirinya. Ya. Jadi harus perempuan itu harus... ada satu kitab namanya At-Tafkir, Fikrul Islam, sorry. Jadi ada kitab namanya At-Tafkir dan Fikrul Islam. Fikrul Islam itu tentang berpikir Islam. Berpikir level paling tinggi. Bagaimana memahami orang itu dari bagaimana cara dia memilih sesuatu dalam hidupnya. Itu dilihat dari CV itu bisa. Saya dulu pernah nyeleksi CV antum itu terus terang. Dan itu saya sudah tahu, ini orang punya potensi apa, gitu. Maksudnya tahu itu bukan karena saya, cenayang bukan. Karena ada ininya. Ada formulasinya. Saya sudah ngobrol sama Mas Zaki itu. Itu tanya dia itu, gimana pendapat dia itu tentang itu. Aku juga mau dong digituin. Diterawang-terawang gitu.
Bukan di Terawang, itu saya nggak Terawang. Saya hanya mengukur sampai di level berapa orang itu bisa pada level berpikirnya. Karena tadi, sikap seseorang itu tergantung pemahamannya terhadap kehidupan. Jadi saya akan, gini, contohnya sederhananya gini. Saya akan suka berjudi kalau saya memahami bahwa kebahagiaan itu dengan kekayaan. Dan kekayaan itu harus dikejar semudah mungkin. Ya. Maka saya akan melakukan hal apapun untuk supaya bisa mempercepat jadi bahagia dengan kaya semudah mungkin. Maka sikap saya itu akan, saya punya potensi untuk berjudi, saya punya potensi untuk money game, karena cepat. Bisnis nggak ada cepat. Ini saya kasih indikator-indikator. Atau gini misalkan. Ya, saya lupa ya gara-gara binomo ini terdistraksi. Boleh saya potong nggak? Boleh saya potong analoginya boleh, juga boleh. Sama. Mungkin analogi sederhana gini. Ketika seseorang itu nggak mau untuk sikat gigi, sederhananya sikat gigi, tapi ketika dia tahu bahwa sikat gigi ini untuk biar giginya jadi lebih sehat, tidak berlubang, nanti nggak sakit gigi, giginya utuh, nggak keropos, makanya dia sikat gigi. Karena ada informasi yang masuk di kepalanya, dia sudah paham. Akhirnya dia tiap malam sikat gigi. Ya. Gitu gak sih? Ya, ya, ya. Jadi pemahamannya ya, sama, tentang, kan? pemahaman seseorang tentang kehidupan itu menentukan sikapnya. Ketika dia tahu urgensitas sikat gigi akan mencegah dari gigi berlubang atau sakit gigi, maka dia akan melakukan sikat gigi. Kenapa dia melakukan sikat gigi? Karena untuk mencegah gigi berlubang, itu saja. Nah, masalahnya untuk pemahaman inilah yang paling penting untuk menghasilkan sikap yang sifatnya long lasting, tidak inkonsisten. Artinya ini akan konsisten. Lah, memahaminya itu harus begini misalkan. Yang lebih konsisten agar bisa lama, Rasulullah SAW itu mencintai orang-orang yang bersih. Ya. Okay. Orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang toharoh, yang orang-orang toharoh, yang mensucikan dirinya, ya. Orang-orang yang kemudian Rasul mencintai, menyukai orang-orang yang bau mulutnya itu nafasnya enak, ya. Minimal nggak mengganggu lah, walaupun nggak wangi itu nggak mengganggu orang. Oke? Bayangkan mana yang lebih langgeng? Nah, mana yang lebih langgeng? Sikat gigi karena supaya gigi tidak keropos? Atau sikat gigi karena Rasulullah menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi lebih luas ya kalau berpikirnya sampai Rasul menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi kayak akhirnya nggak cuma sikat gigi tapi juga pakai scrub di mukanya, terus sampoan. Tapi orientasinya akan lebih tidak sederhana. Jadi dia sikat gigi tidak hanya mencari giginya tidak berlubang, tapi dia sedang mencari cintanya Rasulullah SAW. Oh, iya. Jadi lebih jauh. Nah, ini sikap seperti ini akan lebih langgeng karena yang dia cari cintanya Rasulullah. Dibanding dia hanya sikat gigi untuk gigi berlubang, karena gigi berlubang faktanya ada, saya sikatan setiap hari. Tapi tetap giginya lubang. Berarti saya nggak usah sikatan. Contohnya kayak orang sholat. Orang sholat duha biar kaya, rezekinya lancar. Atau sedekah biar rezekinya lancar. Pertanyaan saya, adakah kaitannya antara rezeki lancar dengan sedekah? Ada, Ustaz. Memang fadilahnya seperti itu. Oke, pertanyaan saya, apakah rezeki itu selalu berbentuk uang? Tidak. Nah, makanya, apa yang kamu cari? Uang atau rezeki? Rezeki. Kalau rezeki itu bisa jadi kamu diberi kesehatan oleh Allah, tidak sakit, anakmu dikasih anak yang soleh, ya, kemudian pegawaimu tuh setia sama kamu, loyal, tidak kemudian aneh-aneh, ya, itu rezeki. Itu jangan sampai tidak dihitung. Padahal Allah sudah membalas itu. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang kita sedekah perlu terus terang. Sebenarnya saya ingin cari balian ya Allah, gitu, balian duit. Jadi kalau saya sedekah ngeluarin 10.000, ya tolonglah, saya kasih 100 juta lah, gitu kan. Nah, itu namanya kita. Ya, kadang ada rasa kayak gitunya sih, Tat. Walaupun aku pernah ada dijelasin seperti antum ini kayak gini tuh, nggak ada kaitannya, sedekah aja gitu. Tapi ketika sedekah itu, misal ya, kayak hari Jumat misal nih,
ini hanya ngambil ibrohnya aja teman-teman ya. Ketika hari Jumat mau ngasih Jumat berkah gitu, kayak ada ini nggak tahu ini setan apa ini jin apa emang ini informasi di kepala saya atau di hati saya yang salah, kayak ada rasa gini loh, ah kalau aku sedekah Jumat nih kayaknya bulan ini omsetnya naik deh, paling nggak atau nggak usah omset, kayaknya aku ada jadi lebih pasti aku balas aku deh gitu loh, kayak aku pasti dimudahkan deh gitu. Soalnya aku pasti aku beli mudah nantinya gitu. Ada pamri-pamrinya gitu dikit ya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maaf, kalau, maaf, kalau maaf. Masalah kalau masalah amal soleh itu kita harus pamri karena kita pamrinya hanya kepada Allah kan. Enggak ada masalah. Orang itu untuk mencapai orang pamrih terhadap Allah itu tandanya dia ikhlas. Tapi kalau dia pamrihnya minta perhatian manusia, itu dia sudah tidak ikhlas. Lu kalau berharap kepada Tuhannya saja dia enggak berani, lalu dia mau berharap sama siapa? Lu kalau dia minta sama Tuhannya saja enggak berani, terus dia mau minta sama siapa? Makanya definisi ikhlas itu hanya definisi ikhlas itu ihtisab billah. Dia hanya mengharapkan kebaikan dari sisinya Allah. Ya. Ya, kebaikan itu bisa berupa banyak hal, tidak sekedar harta, tidak sekedar tadi. Ya, kemudian diperhatikan oleh Allah, ditata hidupnya dengan lebih baik. Mas Mirza ngerasa enggak hidupnya ditata oleh Allah? Iya. Nah, iya. Iya banget. Iya. Nah, iya. Nah, aku tuh kadang kayak takut gitu loh. Kayak ini kan lagi ditata nih, kayak mau melakukan sesuatu yang gimana tuh kayak mungkin akan ada hal-hal mungkin yang hanya saya yang tahu. Saya kan enggak suci-suci amat nih. Ada hal mungkin yang maksiat yang Allah tutupin gitu, aib saya gitu. Tapi ketika mau melakukan lagi tuh kayak takut kalau aku ngelakuin nanti kayaknya hidupku dikacauin sama Allah deh gitu. Itu tuh ada gitu-gitunya gitu loh. Kadang-kadang ya, takut bagus. Gitu. Ya bagus, bagus. Makanya kan takutnya ada gitu-gitunya. Iya, iya. Khauf itu dibutuhkan. Kayak gini kayaknya nanti remuk deh. Iya, iya. Jadi ya udahlah, itu... yowis lah ngine-ngine wae. Khauf itu apa? Khauf itu takut. Rasa harap dan takut. Oh, takut. Makanya berdoa kepada Allah tuh dengan dua cara. Yaitu dengan harap dan takut. Harap itu semoga doanya dikabulkan. Takut itu kalau seandainya kita ditimpakan sesuatu yang kita tidak sanggup menghadapinya. Gini ya, manusia itu dibagi menjadi dua, kata Ibnu Katsir. Ya, ada ahlu maksiat, ada ahlu musibah, dan ada ahlu afiyah. Ada orang yang hidupnya semasa hidup itu enak terus, lancar terus, gampang terus. Tapi dia tidak sadar itu ujian. Ya, kalau orang ditimpa kesusahan, dia cenderung dia sadar kalau itu ujian kan ya. Makanya kata Nabi, kebanyakan penghuni surga itu yang dulu hidupnya di dunia susah. Kenapa? Karena orang susah lebih sadar bahwa kesusahan itu musibah. Ujian. Tapi banyak orang tidak memahami bahwa kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan itu ujian juga. Ujian, dia merasa ujian, bahwa diberikan harta yang banyak, ketenangan, bahagia. Dia merasa bahwa Allah mencintai dia. Alaih. Sahabat dulu kalau hidupnya terlalu lancar, itu bertanya pada dirinya. Ini jangan-jangan Allah lagi mengistidrot saya ini. Kok saya enggak ini ujian? Aku kok merinding ya? Aku merinding nih, Tat. Aku pernah ngerasa kayak ada gitu-gitunya gitu loh. Kayak, enggak gini kayak, ada sesuatu yang diambil enggak ya dari aku gitu loh. Kayak ada gitu-gitunya. Ya, makanya gini salah ya. Makanya enggak orang enggak boleh gitu ya? Oh, enggak. Sahabat itu begitu. Kalau hidupnya terlalu lempeng, lancar itu selalu berhusnuzan kepada Allah. Ini maksudnya gini, kita itu harusnya selalu memposisikan pada posisi yang tidak selalu aman. Ini konsepnya hidup di dunia. Karena kalau kita sudah merasa hidup di dunia itu aman, bahaya. Kita jadi tidak mengetahui mana hak dan mana batil. Makanya sahabat itu selalu merasa tidak aman. Tidak aman itu artinya, contoh nih, dulu Rasul pernah mengatakan pada satu apa halaqah beliau itu, ada nanti di antara kalian itu gigi gerahamnya lebih dekat dengan api neraka. Tahu nggak? Itu kan ada sahabat soleh-soleh itu. Itu semuanya itu nggak ada yang nuduh. Wah, kayaknya kamu ini. Nggak ada. Kalau kita kan digituin kan, wah kowe gitu kan. Nggak. Tapi termasuk Abu Hurairah di dalamnya, di majelis itu, Abu Hurairah tuh langsung menunjuk dirinya sendiri. Jangan-jangan saya. Sayyidina Umar sama. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan kalimat yang sama. Sayyidina Umar pernah mengatakan, seandainya nih, kata beliau, seandainya seluruh penduduk bumi ini masuk surga semua, ya, dan ada satu orang dimasukkan ke neraka oleh Allah, saya khawatir itu saya. Loh, orang yang sudah dengar langsung di telinganya bahwa dia akan masuk surga, itu masih tetap merasa dirinya tidak aman.
kita yang nggak pernah dapat kabar masuk surga, wah hidup tuh ngerasa aman terus pokoknya. Nah makanya tadi ada khauf, ada rasa takut itu penting untuk kita supaya jadi akhirnya peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap keadaan kita. Apakah sebetulnya Allah sedang menguji saya dengan kebahagiaan ya? Saya nikah nih, lancar. Kemudian saya habis nikah dapat pekerjaan. Kok pekerjaan saya cuan? Kok kemudian saya punya anak? Lancar. Kawat. Ya, cobalah kemudian. Ya Allah, ini apa? Istiqoroh nih, sholat dua rakaat ya. Atau kemudian sholat taubat misalkan. Minta saran sama Allah. Ya Allah, ini apa nih? Ini ujiankah bagi saya? Tuh. Ya, bahkan ada sahabat itu sifat para salafus saleh. Jadi tidak pernah merasa dirinya aman, gitu loh. Jadi kalau kita itu ngerasa aman dengan kebahagiaan kita hari ini, wah posisi yang enak dan seterusnya. Hati-hati. Banyak orang yang tidak lolos ujian itu justru ketika mereka diuji dengan kebahagiaan. Karena mereka tidak merasa kebahagiaan itu ujian. Jadi lebih sadarnya orang itu kalau sudah ketimpa kesusahan, kesulitan, mereka baru sadar itu ujian. Makanya Nabi mengatakan surga itu isinya orang-orang dulu di dunia banyak menangis, banyak menderita. Karena orang-orang menderita dan menangis itu sadar bahwa mereka sedang diuji. Makanya orang yang banyak senang itu tidak sadar. Mereka hanya mengira itu rezeki, nikmat dari Tuhannya. Oke. Okay. Misalnya nih, Tat, kalau dari saya nih, wah ini kayaknya kok lancar ya, kok ini agak lancar ya, terus boleh nggak sih, mungkin kalau dari pribadi saya curhat sedikit ya, bapak saya kena penyakit kanker gitu. Nah, yes. Apakah? Ya, semoga beliau dimudahkan kesehatannya. Amin. Wah, amin. Mas, ini nih, Kak. Halo, ya. Yang tadi yang tadi antum bahas itu kayak apa ini ya? Ini kayak kemarin kok kayaknya enak, ini diambil nih. Kayak kenikmatan di circle saya nih gitu. Kayak jadi hal yang nggak enak gitu. Kayak kemarin enak, ini yang nggak enaknya gitu gak sih? Iya. Ya makanya itu Allah kayak alhamdulillah. Nih, yoh, tak kayak iki dari bapak kamu gitu. Sakit nih, gitu. Ya. Kasih sakit gitu. Ya, makanya tiap musibah itu kan, tiap musibah itu ada rasa, kita itu orang beriman itu diberikan ya, asyukru, ya, kemudian asobru. Kita itu diberikan oleh Allah itu sifat syukur ketika kita diberi kenikmatan, dan kita diberikan asobru, sikap sabar ketika menghadapi ujian. Orang itu tidak bisa syukur terus. Kalau Anda hanya mengharapkan syukur terus, itu Anda tidak akan pernah siap dengan yang namanya sabar. Hidup itu antara dua hal itu, kalau tidak kita bersyukur, ya kita bersabar. Kalau ya, tidak bersyukur, bersabar. Okay. Iya, akhi karim, bahwa kehidupan kita ini cuma di antara dua hal itu. Makanya ketika orang yang salah menyikapi keadaan, misalkan seperti Mas Mirza sedang diuji dengan orang tua yang kadang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, syifaan, ajidan. Ya. Amin. Kemudian ketika orang tua sakit, kita kemudian akhirnya menjadi birrul walidain, kita akhirnya menjadi lebih perhatian, kita akhirnya menjadi lebih mengerti dan memahami posisi orang tua dalam hidup kita. Itu subhanallah, itu maha lahi. Tapi kan seharusnya kita tidak perlu sampai untuk mendapatkan itu agar mengetahui bagaimana posisi pentingnya orang tua dalam hidup kita. Ya. Bisa jadi juga apa yang sedang Mas Mirza rasakan ini, ada 70 orang yang sedang menyaksikan live ini, itu sebetulnya mengingatkan kita lagi tentang posisi orang tua kita saat ini yang sedang baik-baik saja. Oh ternyata orang tua saya yang sehat, kakak saya yang sehat, keluarga saya yang baik-baik. Oh ternyata ini nikmat. Yes, maka saya harus bersyukur. Yes. Syukur itu bil lisan ya, wabil amal. Syukur itu diucapkan lewat lisan dan kemudian kita bertindak. Bertindaknya apa rasa syukur itu? Kata Nabi, salah satunya adalah dengan Nabi itu pernah sholat malam ya. Nabi itu sering tahajud ya, bukan pernah. Nabi itu sangat-sangat tidak pernah meninggalkan tahajud ya. Beliau itu tahajud ya. Sampai istrinya beliau Aisyah ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu sampai penasaran sama beliau. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu kan sudah diampuni dosanya gitu loh. Ghufirallahu laqad dama bidzambi, kan engkau kan sudah diampuni dosanya baik yang kemarin maupun ya wa akhirah, yang selanjutnya yang dia akan datang. Ibunda Aisyah itu mengatakan, tapi kenapa engkau masih melakukan ini, maksudnya sholat malam itu?
Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang menurut saya cukup indah ya, di kalimat di hadis riwayat Bukhari ini. Rasul mengatakan kalimat begini, apakah tidak boleh bagi seorang hamba itu bersyukur terhadap Rabb-nya? Masya Allah ya, ketika orang sholat tahajud tuh nyari dunia, Rasul tuh sholat tahajud untuk mencari rasa cintanya Allah kepada beliau, untuk menunjukkan rasa syukurnya beliau kepada apa yang sudah Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Kita itu loh, kalau ibadah itu kan kadang-kadang masih menginginkan dunia, bangun tahajud masih ingin dapatnya jodoh. Ya, bangun tahajud masih ingin dapat karir sukses. Rasul itu loh, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, jawaban beliau sederhana, apa enggak boleh seorang hamba itu menunjukkan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah. Lah itu Aisyah biar gitu gimana? Ya, ya tadi, fasluqul insanul marbutun bima fahimi al-insani, orang itu harus mindsetnya harus ditata ulang dulu tentang kebahagiaan. Hari ini kita itu dibombardir dengan pandangan kebahagiaan versi orang-orang barat. Dan kita akhirnya kehilangan kebahagiaan yang hakiki dalam agama kita. Apa kebahagiaan hakiki dalam agama kita? Kita mensyukuri setiap apa yang kita dapat, kita bersabar atas setiap ujian yang datang kepada kita. Apapun dalam hidup ini, semuanya baik. Itu yang harus difahami. Tidak ada yang namanya kemudian antum itu diuji terus ujian itu buruk. Tidak ada. Tidak pernah dalam sejarah. Kalau ujian itu buruk, ya akhi karim, seharusnya tidak ada para nabi yang diuji. Semua nabi, orang nabi itu semua masuk surga. Semuanya orang maksum. Tapi semuanya mengalami ujian. Artinya ujian itu memang diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Rasulullah rumahnya mewah nggak? Tidak. Rasul tidurnya kasurnya empuk nggak? Kayaknya nggak deh. Kayak pernah lihat nggak deh. Ya, Rasul itu rumahnya ada AC-nya nggak? Silir nggak? Ya. Belum ada, Tat. Ya. Ya, ya itu ya sederhana. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika tadi sholat malam, ya kan? Ketika sholat malam, ketika beliau bangun tahajud, yang dibangun itu bukan pencapaian dunianya. Tapi yang ingin diraih itu ridhonya Allah. Kalimatnya, perhatikan ini rumusnya. Barang siapa dia yang mencari cintanya Allah, ketika kemudian Allah mencintainya, maka Allah akan jadikan seluruh isi penghuni bumi ini mencintainya. InsyaAllah. Jadi kalau Anda hanya mengejar cintanya makhluk, Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda kejar cintanya Allah, ya Allah akan datangkan siapapun manusianya untuk mencintai Anda. Kenapa? Karena Allah mencintai Anda. Makanya PR kita itu sebetulnya Rasulullah sudah ngajarkan kita. PR kita itu membangun cintanya Allah ke kita. Bukan cari cintanya makhluk. Gimana ya biar dicintai bos? Gimana ya biar dapat investor? Gimana ya biar nikah sama si doi? Antum gak akan dapatkan itu. Sedangkan ketika kita fokus dengan cinta orang-orang itu, kita lupa membangun cinta kita kepada Allah. Puasa sunahnya nggak jalan. Sodakonya macet. Karena nggak hasil. Karena nggak untuk balian tadi, sodakonya macet, ya kan? Kemudian apa? Belum lagi ketika hijrah malah ditimpa musibah, malah ditimpa ujian kok makin berat. Ketoknya tobat malah dapetnya kok ujian yang berat. Gitu. Nah, karena dia tidak memahami. Karena cintanya Allah itu mahal, akhi kari. Cintanya Allah itu mahal. Sangat mahal. Saking mahalnya itu, Allah akan berikan kita itu apa? Jannatul Firdaus. Kita akan diganti dengan surga. Maka cintanya Allah itu mahal, akhi kari. Seandainya lu ya, Allah itu gak suka sama kita. Maaf nih ya. Saya nyari contoh susah, tapi soalnya cuma tinggal orang ini tok yang ada. Gampangnya. Contoh nih. Gemes gak sama Abu Janda? Ya. Gemes ya. Gemes. Pengennya kan lucu loh. Dia kan lucu kan. Pengennya kan dia segera bertemu dengan Tuhannya kan. Kita kan pengen segera dia bertemu dengan Tuhannya. Kan? Loh, gampang nggak buat Allah langsung ketemu sama Abu Janda? Gampang. Tapi kenapa Allah ini memperpanjang umurnya? Kenapa yang begini umurnya panjang? Kenapa yang baik-baik kemarin wafat? Guru-guru kita itu. Perhatikan ya, Imam Ghazali mengatakan seandainya kita besok masih bangun pagi, itu artinya kita masih punya dosa yang harus kita perbaiki dan Allah ingin kita itu dibersihkan. Saya ngomong begini bukan karena saya benci dengan Abu Janda. Saya ingin katakan, ya Abu Janda,
kamu dikasih umur panjang oleh Allah itu supaya kamu itu segera membenahi apa yang kamu sedang lakukan sekarang. Sebelum nanti kemudian kamu sudah bertemu dengan takdirmu. Saya ingin mengatakan itu sebetulnya. Sederhananya live bareng seru sih. Live bareng seru sih. Zat, yeah. Kayaknya nih sih. Sama Bu Janda seru sama Satyopi nih. Bikin poster, maksud saya, bikin baliho. Yang nonton banyak banget nih pasti nih. Enggak. Maksud saya gini, saya ingin memberikan analogi bahwa terkadang orang yang diberi umur panjang itu juga belum tentu karena itu Allah sayang sama dia. Ya. Yeah. Maksudnya tadi, semua makanya Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan satu kalimat yang menurut saya menohok banget ya. Saya itu bingung mau bahagia atau sedih. Karena saya itu tidak tahu mana di antara keduanya itu yang akan memasukkan saya ke surga. Jadi maksudnya gini, baik sedih maupun bahagia itu bagi orang yang faham, bagi orang yang pintar, itu nggak penting. Yang penting itu mana di antara kesusahan dan kebahagiaan itu yang membawa saya masuk surga. Kalau dengan kesusahan itu bisa bawa saya masuk surga, maka kata Yusuf, penjara ini lebih aku cintai daripada aku hidup di luar sana. Karena penjara ini membuat aku itu bisa masuk surga. Tapi kalau kebahagiaan itu bisa membuat saya masuk surga, maka Nabi Sulaiman itu yang menyaksikan bahwa, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang setelah aku. Kenapa? Karena supaya kekuasaan yang benar ini di tangan orang yang benar. Akan menghasilkan banyak manfaat untuk orang lain. Nah itu kita harus paham. Makanya berhentilah dari hal-hal yang menyandarkan diri pada makhluk. Tapi kenapa ujian selalu gak enak sih? Ya kalau ujian enak, gak ada ujian nasional, semuanya lulus. Wong mau masuk universitas saja diuji kok. Lah ini mau masuk surga, masa? Ya masuk silakan. Gak ada tuh akhi. Ya, kan Allah katanya cinta. Allah kan cinta. Harusnya kalau kita mencintai seseorang kan dikasih yang enak-enak dong. Kita cinta sama istri, sama suami, itu dikasihnya ya mobil Porsche, kalau enggak Lamborghini, minimal Vespa yang baru. Gitu. Ya, saya tanya Mas Mirza. Mas Mirza, kalau beneran cinta sama istri, kalau mau ngasih surprise nih berkesan, dikasih tahu atau dirahasiakan dulu? Dirahasiakan, surprise, dirahasiakan. Nah, kalau dikasih tahu, cinta, namanya ya? Ngasih tahu. Nah, karena cinta ya, saking cintanya pengen bikin pasangan senang tuh sampai tak kasih hadiah. Amin. Yang pokoknya dia nanti senang terlove-love tidak terlupakan. Tapi saya tidak boleh kasih tahu dulu supaya dia nanti itu berkesan. Gitu ya. Gimana ya? Boleh. Gitu boleh. Ya, supaya dia tidak berkesan. Jadi jangan diomongin dulu. Nanti begitu tahu. Jomblo. Tapi begitu dia tadi tahu hadiahnya, dia akan senang gitu. Paham ya? Ya. Tidak terlupakan gitu. Wah, aku dulu pernah dikasih surprise sama suamiku gini loh. Wah, dia itu pura-pura sih gini-gini. Terus akhirnya, oh ternyata ngasih surprise yang luar biasa. Nggak terlupakan. Sih? Paham? Nah, saya tanya, ada nggak orang di sini yang tahu surga? Tahu surga, tapi belum pernah ke sana. Ya. Kenapa Allah merahasiakan surga? Kenapa Allah belum menampakkan kepada kita surga? Karena biar penasaran. Karena hadiahnya spesial. Hadiah spesial itu hanya diberikan kepada orang yang spesial. Makanya hadiah terbaik itu selalu ditutup tirainya. Supaya ketika kita mendapatkannya benar-benar bahagia. Begitulah orang beriman nanti ketika dihadapi, masuk dan melihat langsung surganya Allah. Amin. Mereka akan mengatakan apa? Sungguh ya Allah, di dunia dulu aku susah, enggak kerasa. Wallahi, aku enggak ngerasa di dunia dulu susah. Tapi sebaliknya, orang yang dulu bahagia di dunia, sampai dia meninggalkan syariat Allah, dia dimasukkan ke neraka, jawabannya juga kebalikannya. Demi Allah, aku enggak merasakan sedikit pun kebahagiaan di dunia dulu. Kalau taunya akhirnya begini. Makanya kalimat saya yang sering saya ulang, kebahagiaan tidak pantas disebut kebahagiaan kalau akhirnya adalah neraka. Dan kesusahan tidak pantas disebut kesusahan kalau ujungnya adalah surga. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesusahan itu, percayalah bahwa kita itu sedang diringankan oleh Allah dari kesusahan yang lebih susah nanti di sana.
Makanya kalau saya disuruh milih dapat kesusahan nih, sama-sama dapat kesusahan, saya akan pilih susah di dunia aja. Saya enggak mau susah di sana. Kenapa? Susah di dunia itu kita masih bisa berusaha. Karena susah di sana, kata Sayyidina Ali, laisya amal. Yeah, yeah. Kata Sayyidina Ali, tidak ada lagi amal di sana. Kamu mau memperbaiki apa? Mau memperbaiki apa? Kalau di sini tuh, kita susah, yeah, mau banyak yeah. dosa, dikasih oleh Allah ujian, supaya kita berubah, itu ada change. Ya, yeah. Masih ada teman-teman baik, masih nah, ada mungkin kesusahan. Ada kesempatan. Ada kesempatan, gitu. Masih ada yeah. banyak peluang yang bisa kita perbaiki ya. Gak punya yes. uang masih bisa ngutang. Masih punya teman yang bisa kita kita dilihat oleh orang yang tepat itu menjadi ladang ladang amalnya orang lain. Ya, lu bayangkan ya, ya. Lo kalau orang itu ngelihat orang susah itu ladang amal. Insya Allah dia tidak ya, tapi juga kita orang susah itu ya jangan ngeliatin susahan itu nang beda ya. Itu ngemis. Oh ya. Dan Rasul tuh benci pengemis. Rasul tuh nggak suka orang yang punya kemampuan tapi dia ngemis, itu Rasul nggak suka. Makanya walaupun kita miskin nih, kita nggak punya duit nih misalkan, ya, jadilah orang terhormat. Kita nggak mau minta-minta, tapi kalau dikasih ya kita terima. Ya, ya gitu. Kalau nggak, jangan pernah minta. Kita itu kalau nggak wah apa weh dijalui ya, wah aku ndue apa ki, aku minta dong, minta. Wah. Rasul benci tuh orang kayak gitu. Itu nggak suka Rasul orang kayak gitu. Lebih baik kita itu tabah dengan kemiskinan kita, tapi kita berusaha. Kita nggak minta orang lain. Tapi kalau orang lain nolong kita, terimalah karena dia melihat apa? Melihat kita sebagai ladang pahalanya. Ya. Jadi okay. jadi jangan ngerasa kayak wah aku kok dikasihani ya. Enggak begitu. Saudaramu itu sedang ingin mendapatkan amal yang mudah darimu. Maka permudahlah dia mendapatkan amal baik. Karena someday ketika kamu nanti mampu, kamu juga pasti ingin amal baikmu itu diterima oleh orang lain. Betul ya? Jadi ini ngomongin nikah kok jauh ya? Ada hubungannya. Kan kalau ini tentang masalah jodoh juga kan. Masalah ya. Jodoh ini kayak banyak. Betul. Yang ya ujian juga belum dapat jodoh ya. Karena tadi rahasia ujian, itu istimewa. Ya. Berarti jodoh saya istimewa nah, nih. Masih dirahasiakan. Yes. Betul kata Zaki itu. Masih belum dapat-dapat. Ya. Makanya tiga hal ini istimewa karena dirahasiakan. Rezeki, maut, jodoh. Ini istimewa. Karena dirahasiakan. Kematian itu istimewa. Karena kematian itu gerbang awal kita akan menjumpai Allah dan Rasulullah. Allah. Jadi kalau kita itu meninggal, kita takut meninggal, hati-hati. Cek. Jangan-jangan kita itu khubud dunia. Wakarokhiyatul maut. Kita terlalu mencintai dunia dan kita takut mati. Hati-hati. Tapi kalau kita menyikapi mati sebagaimana kita menyikapi jodoh, ya nanti ketika tiba waktunya pasti ketemu. Selesai. Ya. Makanya tiga hal ini meskipun rahasia, yang dinilai oleh Allah apa? Apakah hasilnya? Oh tidak. Yang dinilai oleh Allah itu ikhtiarnya. Caranya kalau, ya? Cara ngedapetinnya? Ya, betul, ikhtiar itu cara mendapatkannya. Itu yang dinilai oleh Allah. Dihisab nanti oleh Allah. Makanya kalau orang itu gak kaya-kaya, dia akan terus usaha melakukan apa supaya kaya. Tapi anehnya ketika gak berjodoh-jodoh, dia gak melakukan apa-apa. Oh, padahal sama-sama. Ya. Gak nyari-nyari jodoh tuh ya salah tuh ya? Salah lah. Loh, Sayyidina Umar lo ya, orang paling mulia, masa muter ke anak Hafsah perempuan ke sahabat-sahabat. Itu apa enggak ikhtiar ekstrim itu? Hari ini ada enggak bapak yang kayak gitu? Mau enggak nikah sama anak saya? Mau enggak nikah sama oh, malu orang tua kalau begitu. Iya, kayak enggak laku. Sayyidina Umar enggak karena dia sadar harta dan kemudian apa? Rezeki dan kemudian jodoh itu sama-sama harus diperjuangkan, diikhtiarkan. Mau berapa kali pun usahanya. Sama kayak orang di bisnis kan gak kaya-kaya bangkrut. Terus kan pinginnya, wah kok penasaran. Apalagi dicoba caranya jual apa. Kan gitu. Sampai dia berhasil. Ya. Nah, tapi kalau jodoh, ditolak sekali. Wah Ustadz, saya kayaknya gak punya peluang ini nikah. Astagfirullah, baru sekali. Atau gini gitu, kayak, udahlah pasti jodoh udah di tangan Allah gitu. Udah gak usah nyari, pasti udah ketemu jodohnya gitu. Gak usah nyari jodoh, gitu. Gimana dong? Masih ketemu jodohnya. Masya Allah. Mas Aga nggak, nih, Gak boleh ya? Iya.
Gimana Mas Agi? Itu ada dari Mas Aga. Oh Mas Aga. Oh iya Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allah yang tolong antum Mas. Saya cuma perantara saja. Mudah-mudahan Allah baikkan rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan live ini atau yang tidak. Amin. Ya, saya ingin menegaskan lagi bahwa pernikahan ini persoalan tentang bagaimana kita juga mencari rezeki, sama formulanya. Sabar dan ikhtiarkan terus kalau Anda mau sukses. Kan tidak ada, kalau kita dengar success story itu kan pasti orang-orangnya ceritanya kan, wah saya dulu itu pernah makan pakai tempe, wah saya pernah tidur di toko orang. Nah, nyari jodoh itu sengenes itu gitu loh. Ingat, ini untuk cerita hiburan saja. Saya tuh banyak ditolak perempuan, akhi. Iya. Kan 6 ya, 6 ya. Gitu. Berapa 6 kan kalau salah ya? Kamu pernah diceritain. Banyak, akhi. Banyak ya? Lebih dari 6? Banyak. Dan buat informasi kemarin, Kang Coki juga 16 kali, Sat. Oh iya, Coki. 16 kali, Masya Allah. Ya. Sampai akhirnya ketemu yang sekarang, kan? Akhirnya nikah, kan? Ya, sama kayak orang bisnis, sama. Karena rezeki, jodoh, maut itu semuanya diikhtiarkan. Kalau maut itu kan kita ikhtiarnya hati-hati. Orang terus mengatakan tidak, terus kemudian bilang, wah mati kan sudah diatur. Wah, udahlah naik motor nggak pakai helm, ya copotan kaos sama muter-muter gini. Ya nggak gitu gitu loh maksudnya. Nggak begitu caranya. Mudeng ya? Ya. Ya. Jadi apa namanya, difahami bahwa jodoh, maut, rezeki itu ikhtiar rizki, semuanya. Itu ikhtiar, itu sesuatu yang diikhtiarkan. Karena dengan ikhtiar itu, nanti kita baru akan tahu takdir kita. Jadi kalau kita menyerah dengan ikhtiar kita, ya itulah takdir kita. Jadi, ya, nanti ini sampai masuk bab kodok kodar nanti. Ini bab kodok kodar itu ada lagi beda. Nah, pernikahan itu sebenarnya ada di bab kodok kodar juga. Sesuai dengan ayat itu ya tadi di surat Ar-Ra'd berarti ya tadi ya. Ya. Yang mana? Yang Allah itu akan merubah suatu kaum ya ketika kaum itu mau merubah dirinya sendiri gitu. Nah, itu betul Ar-Ra'd itu ya. Astaghfirullah. Pinter Saki. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu yang merubahnya. Maksudnya, di sini Allah itu tekankan ada hukum kausalitas sebab akibat. Meskipun kata sahabat Nabi dulu bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ayak lamu rabbuna wa ahlun nari wa ahlun jannati. Ya, bukankah Allah tahu ya Rasulullah siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka? Rasul mengatakan na'am, benar. Kemudian sahabat bertanya meneruskan, fafima amal. Apa gunanya amal kalau begitu? Apa gunanya saya berusaha kalau begitu? Kalau Allah sudah tahu saya masuk surga atau neraka. Kalimat Nabi sederhana, ya. I'lamu i'malu fakulun muyassaru lima khuliqan lahu. Kata Nabi, kerjakan saja, usaha saja. Nanti kamu itu baru akan tahu takdirmu tuh, kamu tuh tujuan penciptaanmu untuk apa. Sederhana jawaban Nabi. Ya. Jadi untuk mengetahui masa depan kita, tidak ada cara lain kecuali dengan ikhtiar. Oke. Coba kita dan maksimalkan itu, karena itu ranah kita. Jangan sampai ikhtiar baru sekali, dua kali, lima kali, 10 kali, udah ngomongnya udah kayak ikhtiar banget. Terus lakukan, sampai kita tahu takdir kita. Walau alam bisa. Karena hasil milik Allah ya. Hasil jodoh milik Allah betul. Juga ya. Udah. Oke. Mantap. Baik, alhamdulillah. Wah, ini sudah 1 jam 44 menit. Enggak kerasa, luar biasa. Mau 2 jam. Iya, sangat menarik tentunya. Mas Firza juga belum istirahat ini seharian. Iya. Baru tidur 1-2 jam ya. Jadi mumpung ada banyak teman-teman juga titip doa ya, teman-teman, buat ibu mertua dari salah satu mitra kita yang ada di Bali, Ustadz Nur Asyur, yang telah berpulang kemarin. Nah, minta doanya semoga beliau diampuni segala khilaf dan salah-salahnya, dan Allah berikan ganjaran pahala, dan Allah ampuni dosanya sebagaimana kain putih yang bersih tanpa noda. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Baik. Tadi luar biasa, dari awal kita udah ngobrol tentang bagaimana cara ta'aruf, kemudian tanya apa aja ketika ta'aruf, dan terakhir di closing dengan
ikhtiar, bahwa tadi takdir itu sejatinya adalah ketika kita juga berhenti untuk berikhtiar. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, jangan berhenti untuk berjuang dan berikhtiar sampai kamu menemui takdirmu gitu, guys. Mungkin dari Mas Mirza sama Ustadz Yopi bisa ngasih closing terlebih dahulu. Silahkan, dari siapa dulu ini? Ya, kalau perkara apa namanya, sekarang ini udah zaman udah beda banget ya teman-teman gitu. Bergerak itu lebih cepat gitu, tren-tren sekarang, terus dengan semua yang serba kita tuh dipermudah gitu, apalagi dengan hadirnya digital ya, terutama ada aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Ini sangat dimudahkan banget nih buat teman-teman kalau mau mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Ini semua insya Allah ada di Ta'aruf Online Indonesia gitu. Karena kita udah dipermudah gitu. Beda sama saya dulu gitu, ketika mau mencari jodoh itu masih bingung harus gimana. Maksudnya harus kita datang ke pengajian, cara berkenalnya juga nggak bisa langsung aja kenalan. Terus nggak punya kenalan. Ya kalau punya channelnya Ustadz gitu, cuman kalau nggak ada tuh gimana, kan susah gitu. Nah kalau zaman sekarang ya gampang banget gitu, kamu tinggal download aja aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, download ada di App Store, di Play Store juga ada, fasilitasnya semua banyak, informasinya bisa kamu cari semuanya di Instagram, itu banyak gitu. Tanya jawab ada admin semuanya. Jadi ya jodoh sudah dipermudah, tentang masalah ikhtiar aja sih. Masalah sekarang adalah masalah ikhtiar yang tadi dibahas terakhir sama Ustadz Yopi gitu. Sama halnya kayak aku melihat dari Mas Zaki gitu. Kan aku udah sekarang udah jarang untuk live ya. Untuk live tuh udah jarang gitu. Tapi aku melihat Mas Zaki nih karena sering live, ngobrolnya lebih baik dari saya menurutku ya. Karena itu ikhtiarnya Zaki gitu. Dilatih terus jadinya public speaking-nya jadi lebih bagus gitu. Enggak, dia saya, punya potensi. Dia memang punya potensi. Iya potensi, tapi kan sama ikhtiar juga gitu. Ya. Jadi akhirnya lebih apa ada hasilnya dari proses-proses yang dijalani gitu. Nah, sementara saya yang mungkin mengurangi masalah public speaking ini ya, ketika public speaking ya kacau-kacau gini karena enggak pernah dilatih. Karena nggak pernah dilatih gitu, latihannya zaman ya, dulu banget waktu jadi penyiar. Aduh, udah punya bibitnya, itu tuh ya tadi tinggal sering aja. Gitu. Potensi ya sering, masalah ikhtiar ya sama. Ketika punya potensi untuk jodoh, tapi nggak pernah dikejar, nggak pernah download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ya percuma. gimana? Kalau tiap sebulan sekali bikin kayak gini, live gini, seneng juga nih para penonton. Ya gitu, jadi sekarang sudah dipermudah, tinggal ikhtiar kamu ini semaksimal apa, mau apa enggak untuk mencari jodoh, caranya gitu ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, karena Allah hanya menilai dari cara kamu mencari jodohnya kok. Tuh. Allah kan enggak peduli kamu jodohnya cantik, miskin, kaya gitu. Enggak peduli Allah. Cuma caranya aja bener atau enggak sih, sesuai sama yang disyariatkan sama Allah apa enggak sih, sesuai sama Quran apa enggak. Ya udah, kalau udah sesuai udah gampang, download saja Ta'aruf Online Indonesia. Ustadz Yopi, monggo terakhir Abu Janda. Pemal hayatun dunya ilam ta'uduri. Ya, jadi itu kalimat di dalam Al-Qur'an yang indah sekali. Pemal hayatun dunya ilam ta'uduri. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang itu rumusnya. Kita harus selalu ingat ya. Ya ini maaf ya, baterainya habis, saya enggak pakai headset. Pemal hayatun dunya ilam ta'uduri. Dunia itu, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menimbul. Jadi kalau kita itu bahagia di dunia itu bahagianya semu. Makanya kenapa Sayyidina Umar tuh enggak terlalu PTN. Aku masih senang ning kene, masih susah ra PTN. Karena beliau paham, para sahabat paham, kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di surga. Ya, makanya Allah menyebut apa namanya? Bahagia itu di dalam Al-Qur'an ya, Allah hanya menyandingkan kalimat kalimat bahagia itu dengan surga. Ya, kalimat
Astagfirullahaladzim. Suaranya pelan ya? Iya, yeah, pelan. Nah, agak dekat, Ustaz. Gini ya. Ya, ini masalah baterai tuh habis. Aku perlu pakai headset, enggak usah ya. Mau closing. Iya, tangguh. Iya. Jadi, yeah. Jadi maksudnya apa namanya? Wa mal hayatud dunya ilal mataul gururu. Gururi itu artinya maksudnya dunia itu kesenangan yang memperdaya. Nah, suaranya pelan katanya saya. Astagfirullah. Ya teman-teman, mungkin ada yang itu kali, apa namanya nih, delay. Nah, jadi earphone-nya Ustaz habis baterainya, jadi nggak pakai earphone ini, coba pakai ya earphone yang ada kabel. Ya jelas Ustaz, tak karuan lah kayak gini. Jadi wamal hayatud dunya ila mataul gururi itu konsep yang harus kita pegang. Kalaupun kita bahagia di dunia itu semu. Kalau kebahagiaan itu tidak memasukkan kita ke surga, kebahagiaan itu cuma selesai di sini. Makanya kita harus bisa mengkonversi antara kesedihan maupun kebahagiaan kita itu harus kita bisa konversi dari kedua hal keadaan itu, mana yang akan membuat kita masuk surga nanti. Jadi sia-sialah orang yang bersedih, orang yang kesusahan, kalau kesusahannya tidak bisa membawa dia sampai ke surga. Dan alangkah celakanya orang yang bahagia, kalau kebahagiaannya itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Makanya memahami konsep tentang bagaimana hidup di dunia itu penting, termasuk soal jodoh tadi. Nah, jodoh yang bagaimana? Jodoh yang insya Allah yang menemani kita di dalam surga. Ya, bagaimana mendapatkan jodoh yang bisa menemani kita di surga? Maka kita harus punya pemahaman, visi, dan kemudian cara berpikir yang sama. Mumpung kita masih sendiri, perbanyaklah hal-hal yang meningkatkan pemahaman kita dengan benar terhadap agama kita. Dan carilah orang yang juga suka terhadap hal itu. Memang tidak menjamin kita untuk masuk surga semuanya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha melakukan yang paling dekat jalannya untuk menuju ke sana. Semoga teman-teman semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam mencari jodoh. Bagi yang sudah menemukan, yang sedang proses, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada pernikahannya. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, masukkan keduanya ke dalam surga. Bagi yang kemudian sedang mencari, diberikan kesabaran yang luar biasa sampai bertemu dengan takdirnya. Makanya jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti berikhtiar, karena sesungguhnya takdir kita itu baru diketahui dari hasil ikhtiar kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Amin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali Mas Mirza, Ustaz Yopi. Baik, tadi perkara muslim itu sangat menyenangkan. Diuji dia bersabar, diberi nikmat dia bersyukur. Alhamdulillah. Betul. Jadi teman-teman semua, makanya terima kasih semua, banyak. Ya. Alhamdulillah. Orang beriman tuh enak. Diuji dia bersabar, dia dapat pahala. Dapat dikasih nikmat dia bersyukur, dapat pahala, enggak ada yang rugi. Subhanallah, hidupnya orang beriman ya kok enak teman gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, teman-teman semua yang hadir di malam hari ini tentunya alhamdulillah ya bisa dapat energi positif, kemudian juga pengetahuan yang positif yang membuat teman-teman semua lebih nyaman lagi untuk berikhtiar dan juga lebih sabar lagi kalau memang diuji tadi bersabar, kemudian yang mungkin dilancarkan juga jangan lupa untuk bersyukur. Nah, jadi teman-teman semua, jika teman-teman semua merasakan manfaat dari kegiatan pada malam hari ini, silahkan sebarkan kebaikan ini ke lebih banyak lagi saudara kita. Jika memang mereka bisa mempunyai program yang memang berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan gitu, mari kita rame-rame, kita dorong, kita dukung bareng-bareng siapapun yang memang berbuat untuk berusaha memberikan pilihan alternatif ke muslim nih, saudara-saudara kita yang masih muslim yang mungkin belum tahu gitu. Jadi kita juga ajak mereka untuk ini loh, ternyata ada ikhtiar yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, jadi teman-teman semua, tahu ini bukan punya Ustaz Yopi atau punya Ustaz Mirza atau punya Ustaz Mirza. Saya aja gitu, enggak. Tapi Toi ini hanya perwujudan aja ya. Toi ini hanyalah bentuk fisik. Nah, sebenarnya yang apa kita perjuangkan itu ya tadi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Caranya adalah dengan
menjemput jodoh dengan cara yang memang Allah cintai pula. Gitu. Jadi teman-teman semua semoga sukses ya. Kami tidak menjadikan jodoh, kami tidak menjanjikan jodoh karena memang itu di luar ranah kami, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan dan juga menjaga sistem ini agar tetap sesuai dengan kaidah syar'i. Insyaallah sampai bertemu di live berikutnya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.